Nine Star Hegemon Body Arts Season 220, Kebencian dan Pengampunan. Aliran-aliran ki tumbuh lebih kuat, esensi dunia mengalir melalui mereka. Berbagai pemimpin faksi di benua surga bela diri mulai berteriak, memerintahkan murid-murid mereka untuk menyerap sebanyak mungkin aliran ki. Para murid di dalam aliran-aliran ki kemudian menyerang penghalang antara mereka dan alam berikutnya. Dalam sekejap, banyak orang menerobos, aura mereka naik. Dalam aliran-aliran ki, kemajuan mereka sangat mudah. Peripil, Kun Pengzi, Tian si zi, su e cha, dan yang lainnya juga mulai menerobos. Hanya dalam waktu tiga napas, mereka beralih dari Heaven Stage of Life Star pertama ke yang kedua. Long Chen, jika kamu tidak membiarkan kami menyerap aliran Qi, maka kamu juga harus menyerah untuk menyerapnya juga. Dalam kasus terburuk, kami hanya akan kembali ke cincin laut surga bela diri dan menyerapnya, sementara Anda akan kehilangan kesempatan Anda. Kata pria ular laut enam tanduk. Dia hampir tidak bisa mengikuti Long Chen karena penindasan garis keturunan, membuatnya cukup marah untuk batuk darah. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi ada tekanan darah naga. Betapa bodohnya. Apakah Anda minum terlalu banyak air laut sehingga otak Anda membusuk? Apakah Anda pikir kami tidak datang siap? Long Chen tiba-tiba memaksanya kembali dan mengeluarkan pil obat, memasukkannya ke mulutnya. Surga, itu pil tingkat ke sebelas kelas atas. Dia hanya memasukkannya ke dalam mulutnya. Petik 2. Semua senior dari setiap faksi menatap Long Chen dengan kaget saat dia mulai mengonsumsi pil obat saat bertarung. Selanjutnya, mereka semua adalah pil tingkat ke-11 kelas atas. Sebenarnya, itu juga pil kesengsaraan, tetapi Long Chen telah menutupi fakta itu. Pil kelas atas mungkin mengejutkan, tetapi jika itu juga pil kesusahan, itu akan membuat orang gila. Sebuah ledakan datang dari dalam tubuh Long Chen. 108.000 bintangnya mulai tumbuh dengan cepat dan dia melangkah ke Heaven Stage of Life Star kedua. Dengan Long Chen maju, kekuatannya tumbuh, menyebabkan dia semakin menekan pria ular laut enam tanduk. Di Heaven Stage pertama, Long Chen tidak memiliki banyak keuntungan darinya, tetapi setelah mencapai Heaven Stage kedua, ribu bintangnya berukuran dua kali lipat. Kekuatan astral dan yuan spiritualnya telah tumbuh. Melihat Long Chen memakan pil yang sangat berharga itu, seperti permen dan auranya terus meningkat, pria ular laut enam tanduk akhirnya menyerah. Tunggu saja, dengan ayunan trisula, dia mundur. Ras Iblis Laut, dengarkan perintahku. Ikuti aku. Menyerah pada Long Chen, dia pergi ke aliran-aliran Ki terdekat. Jika kamu tidak ingin mati, maka nyahlah. Aliran-aliran Ki ini berisi ratusan ribu murid dari jalan yang benar. Namun, mereka adalah murid dari sekte yang telah mengkhianati aliansi surga bela diri. Melihat pasukan iblis laut mengalihkan pandangan mereka pada mereka, mereka berubah menjadi hijau. Mereka bukan legiun darah naga dan tidak berani melawan ras iblis laut. Mereka akan terbunuh hanya dalam beberapa saat, jadi mereka hanya bisa pergi dengan patuh. Setelah pergi, mereka tersesat. Aliran-aliran Ki di sekitarnya telah ditempati oleh kekuatan teratas lainnya di benua itu. Yang paling dekat dengan mereka adalah aliran Pilvali, tetapi para murid di dalam memelototi mereka dengan mengancam. Mereka jelas tidak akan menyambut mereka. Di sisi lain adalah aliran Jalur Korap, dan semakin kecil kemungkinan mereka bisa pergi ke sana. Para murid dari faksi netral memandang mereka dengan sinis, juga tidak menerima pengkhianat. Ras kuno, binatang suan, aliansi keluarga kuno selalu memperlakukan mereka dengan dingin. Mereka tidak akan berbagi aliran-aliran ki mereka dengan mereka. Ada beberapa sungai yang lebih kecil, tetapi mereka tidak mau pergi ke sana. Mereka tersesat. Dunia ini begitu besar, tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi. Mereka merasa seperti kehilangan rumah. Ras iblis laut telah secara paksa menduduki wilayah mereka, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka merasa dunia telah membuang mereka. Kemarilah. Bagaimanapun, kami pernah menjadi keluarga. Setelah letusan aliran Ki selesai, Anda bisa pergi lagi. Suara Ye Lingshan terdengar, menyebabkan hati para murid itu bergetar. Mereka menatapnya tidak percaya. Mereka telah mengkhianati Martial Heaven Alliance, jadi mereka tidak menyangka bahwa Martial Heaven Alliance akan mengulurkan tangan kepada mereka. Selanjutnya, bagi Ye Lingshan untuk mengatakan bahwa mereka pernah menjadi keluarga, mereka terlalu malu untuk pergi. Datang saja, jika Anda melewatkan kesempatan ini, anda akan terlalu lemah. Ketika musuh yang kuat datang, bagaimana Anda akan melindungi orang yang ingin Anda lindungi? Jalan yang benar adalah sebuah keluarga. Meskipun Anda telah meninggalkan aliansi surga bela diri, Anda masih murid dari jalan yang benar. Kami berjuang untuk keadilan, untuk melindungi orang-orang yang kami cintai. Meski jalan kita berbeda, tujuan kita tetap sama. Datang, kata Ye Lingshan. Bahkan Ku Jianying terkejut bahwa Ye Lingshan akan mengatakan hal seperti itu. Ye Lingshan selalu membenci sekte yang telah mengkhianati mereka tapi sekarang dia benar-benar mengundang mereka. Ku Jianying perlahan tersenyum. Dia sekarang melihat jenis karisma lain dari Ye Lingxian. Dia telah tumbuh dewasa. Para murid di belakang Ye Lingxian tidak begitu senang. Mereka juga membenci pengkhianat ini, tetapi mereka menahannya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ekspresi Yu Xiaoyun berubah saat dia memikirkan sesuatu. Aku, Zhao Qingyun, bersumpah di depan semua ahli dunia untuk bergabung kembali dengan Martial Heaven Alliance. Saya berjanji kesetiaan abadi saya kepada saudari Lingshan. Jika saya mengkhianati sumpah ini, biarkan saya selamanya terkutuk ke neraka dan tidak pernah bereinkarnasi. Seorang murid memimpin, merobek tanda sektenya dari jubahnya dan berjalan ke sisi Martial Heaven Alliance. Mengikuti murid itu, murid lain yang tak terhitung jumlahnya juga bersumpah setia dan bergegas ke sisi Martial Heaven Alliance. Yu Xiaoyun segera berteriak, jangan terburu-buru, kamu bisa datang ke sungai Pilvali. Persetan dengan Pilvalimu, Jangan berpikir kamu bisa menipuku lagi. Aku bisa melihat wajah aslimu sekarang. Semua omong kosong tentang memikirkan benua surga bela diri dan kehidupan di benua itu adalah omong kosong. Pulanglah dan makan kotoran, teriak salah satu murid di antara kerumunan. Li Chang, kembali ke sini. Apakah kamu tidak akan mendengarkan kata-kata tuanmu? Teriak seorang penatua kepada muridnya. Seseorang tanpa moral yang dapat dibeli oleh Pil Vali tidak cocok untuk menjadi tuanku bersujud ke sekte Anda adalah hal yang paling memalukan dalam hidup saya, jawab murid itu. Jika bukan karenamu, bagaimana kita bisa berakhir dalam posisi seperti itu, ditinggalkan oleh semua orang. Li Chang kemudian merobek lengannya. Aku, Li Chang, dengan ini memutuskan hubunganku dengan Clear Siget. Lengan ini adalah medali sekte saya, tetapi hari ini saya bersumpah untuk tidak pernah menggunakannya lagi. Sebuah rune menyegel lukanya, memastikan luka itu tidak akan tumbuh kembali. Tindakan murid itu menggerakkan para ahli benar yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar menghancurkan rahmat yang diberikan sekte kepadanya. Bisa dilihat betapa kecewanya dia pada sekte dan tuannya. Banyak murid di pihak Martial Heaven Alliance merasakan kebencian mereka menghilang setelah melihat tampilan itu. Mereka tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Sekte-sekte yang telah mengkhianati Martial Heaven Alliance dipimpin oleh para pemimpin sekte. Murid-murid mereka kebanyakan tidak bersalah. Menjadi murid yang menerima kebaikan seorang guru bukanlah sesuatu yang ringan. Memotong dasi itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Murid Martial Heaven Alliance mulai merasa simpati untuk mereka. Licang langsung dipeluk oleh ahli lainnya. Orang itu berkata, "Saudaraku, selamat datang di rumah. Semua orang di sini adalah saudara hidup dan matimu." Petik 2. Li Chang sangat tersentuh sehingga dia menangis, menghangatkan hati orang lain. Ratusan ribu murid sekarang bergabung dengan pihak Martial Heaven Alliance, tidak peduli bagaimana orang tua mereka meneriaki atau mengutuk mereka, tidak satu pun dari mereka yang pergi. Kebaikan Ye Lingshan telah memenangkan hati mereka. Mereka bersumpah pada diri mereka sendiri bahwa bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan mengkhianati aliansi surga bela diri. Orang tua dan Ku Ji'anying saling tersenyum. Ye Lingshan memiliki gaya yang berbeda dari Ku Ji'anying, tetapi dia juga mampu membuat orang sangat setia padanya. Ye Lingshan memandang Long Chen dan melihatnya mengedipkan mata padanya dan mengangkat ibu jari. Ye Lingshan tersenyum. Baru saja, Long Chen memberinya dorongan untuk melakukan ini. Pada saat itu, dia merasa agak enggan karena dia benar-benar membenci pengkhianat. Tapi sekarang dia mengerti, label pengkhianat tidak bisa ditempelkan ke sembarang orang. Menggunakan hanya hatinya untuk menilai sesuatu akan memberinya visi yang miring. Murid-murid baru ini semua menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih dan kehangatan. Itu adalah perasaan yang sangat mengharukan. Tenanglah dirimu. Jangan terlalu emosional, atau Anda akan kehilangan kesempatan ini. Cepat hancurkan belenggumu, mengingatkan Ye Lingshan. Ya, semua murid Martial Heaven Alliance, lama dan baru, berteriak serempak. Akhirnya, ada rasa persatuan di antara mereka. Dengan setiap kedipan mata, ribuan ahli menerobos sebuah dunia. Tidak baik, ekspresi Ku Jianying tiba-tiba berubah. Bab 2192 Kemajuan Gila Apa itu? Tanya lelaki tua itu dan yang lainnya. Prajurit Dragon Blood Legion telah meningkatkan basis kultivasi mereka sangat tinggi. Mayoritas bahkan telah mencapai Heaven Stage kelima atau keenam. Mereka hanya memiliki ruang terbatas untuk tumbuh, sementara banyak murid di kekuatan lain masih berada di Heaven Stage pertama. Ketika semua orang telah mencapai Heaven Stage ke-9, akan ada celah besar di antara mereka, kata Ku Jianying. Orang tua itu mengangguk. Ini benar-benar masalah, tetapi saat ini, tidak ada cara untuk mengubah apapun. Pada awalnya, tidak ada yang tahu kapan letusan aliran Ki akan terjadi. Apakah benar-benar mungkin untuk tidak berkultivasi selama itu? Bagaimana jika letusan tidak terjadi selama 100 tahun? Apakah mereka harus menunggu satu abad? Semua orang baru berhenti berkultivasi ketika fenomena yang menunjukkan bahwa letusan aliran Ki akan datang telah terjadi. Namun, banyak ahli dari Martial Heaven Continent telah mencapai Heaven Stage keempat atau kelima sebelum itu. Beberapa orang bahkan telah mencapai yang kedelapan. Kepada siapa orang-orang itu harus mengadu? Setiap kemajuan yang Anda buat dalam aliran-aliran Ki akan memberi Anda dorongan besar dalam kekuatan. Itu akan memperkuat manifestasi dan ruang astral Anda. Jika satu orang membuat satu kemajuan dan orang lain membuat delapan kemajuan, kesenjangan kekuatan yang besar akan muncul di antara mereka. Itulah yang dikhawatirkan Ku Jianying. Dalam pertempuran saat ini, para prajurit Dragon Blood memiliki keuntungan dengan basis kultivasi mereka. Tapi begitu basis kultivasi semua orang naik dalam aliran-aliran Ki, -aliran keuntungan itu akan menjadi kerugian. Jangan khawatir, ini adalah masalah yang sudah dipikirkan Long Chen. Dia memiliki segala macam ide gila, kata lelaki tua itu. Semua ahli dalam aliran-aliran ki -aliran melakukan yang terbaik untuk meledakkan Heaven Stage. Mereka seperti orang yang akan mati kehausan, rasa haus yang hanya bisa dipadamkan dengan menyerap aliran Qi. Dongfang Yu yang telah mencapai Heaven Stage kelima, dia sangat cepat. Seru seseorang dari Martial Heaven Alliance. Untuk pergi dari Heaven Stage pertama ke Heaven Stage kelima, Dongfang Yu yang hanya menggunakan setengah waktu dupa. Long Chen juga telah mencapai Heaven Stage keempat, tapi apakah dia akan baik-baik saja? Suara Ku Jianying bergetar. Di kejauhan, Long Chen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dengan kedua tangan. Kadang-kadang dia akan tersedak dan membutuhkan seteguk anggur untuk mengisi pil itu. Bahkan seseorang dengan pengalaman sebanyak Ku Jianying menggigil. Kekuatan pil tingkat ke-11 kelas atas tidak bisa diremehkan. Bahkan tubuh binatang Suan tidak akan mampu menanggung begitu banyak. Long Chen tidak berhenti menjejali wajahnya sejak awal. Penampilan itu terlalu mengejutkan. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil obat? Orang-orang terkejut sekaligus iri. Semua pil obat itu telah digunakan oleh Long Chen. Bagi yang lain, pil tingkat ke-11 kelas atas akan menjadi harta yang tak ternilai. Beberapa orang telah menyiapkan satu atau dua pil itu dan belum mengkonsumsinya karena mereka menyimpannya untuk terobosan terakhir ke Heaven Stage ke-9. Di sisi lain, Long Chen memakan harta seperti itu seperti makanan. Orang-orang menduga bahwa itu karena dukungan dari Sekte Huayun. Di kejauhan, Murid-murid Sekte Huayun tersebar, berdiri di dalam aliran kecil aliran ki yang biasa-biasa saja. Tanpa memperhatikan, mereka hampir tampak tidak terlihat. Sekte Huayun tidak ingin bertarung. Mereka telah membawa ratusan ribu murid, semuanya sangat sederhana. Mereka diam-diam menyerap aliran ki dari aliran luar. Brengsek, bagaimana mereka bisa begitu cepat? Long Chen mengamuk di dalam saat dia dengan gila mengonsumsi pil. Basis kultivasinya telah mencapai heaven stage kelima, tetapi Dongfang Yu Yang dan yang lainnya telah mencapai yang ketujuh. Dia sudah pergi secepat yang dia bisa. The Swallow the Heavens, Devour the Earth Divine Ability yang diberikan Evil Moon padanya berada pada kekuatan maksimal. Pil yang dia konsumsi semuanya adalah pil kesengsaraan kelas atas. Jika itu orang lain, mengkonsumsi 10 pada saat yang sama akan membuat mereka meledak dari energi di dalam. Pil-pil itu tersedot ke dalam tubuhnya seperti banjir. 108.000 ruang astralnya tumbuh lebih besar dan lebih besar, tetapi bahkan seperti ini, dia tidak dapat mengimbangi Dongfang Fang Yu Yang dan yang lainnya. Ini adalah kemajuan tercepat Long Chen sepanjang sejarah. Dengan cincin surgawi di belakangnya, aliran ki dengan cepat diserap. Meskipun dia tidak bisa merasakan berkah dari surga, dia bisa merasakan energi aliran ki bercampur dengan energi obat, melipat gandakan kecepatannya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Long Chen mulai panik. Jika letusan aliran ki berakhir, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk maju begitu cepat lagi. Dalam hal ini, Dong Fang Yu Yang dan yang lainnya akan mencapai alam Nether Passage, sementara dia akan terjebak di alam bintang kehidupan. Aku harus habis-habisan. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan tong yang diisi dengan Life Star Pills, semuanya kelas atas. Yang lain hampir berlari untuk merebut laras itu dari tangannya ketika mereka melihat pil-pil itu. Setelah itu, Long Chen menuangkan semua pil itu ke mulutnya. Apakah dia ingin mati? Teriak salah satu sesepuh dari Martial Heaven Alliance. Gemuruh terdengar di dalam tubuh Long Chen. Pakaian di bagian atas tubuhnya meledak, memperlihatkan tubuhnya yang tampak kurus tapi sangat kuat. Pembuluh darahnya mulai terlihat menonjol di bawah kulitnya. Bahkan mungkin untuk melihat darahnya mengalir dengan cepat di dalam dirinya. Suara darahnya seperti sepuluh ribu kuda yang diinjak. Huff, menggunakan kekuatan eksternal hanyalah cheat yang bengkok. Dia yang akan menderita pada akhirnya, cibir seseorang. Sepanjang sejarah, tidak ada yang berani mengonsumsi begitu banyak pil sekaligus. Mungkin Long Chen memang memiliki beberapa seni rahasia untuk menyerap pil-pil itu, tetapi menggunakan kekuatan eksternal untuk menumbuhkan kekuatan seseorang secara eksplosif seperti ini tidak sesuai dengan Tao surgawi. Pasti akan ada beberapa masalah di masa depan. Prajurit Dragon Blood dengan cepat mencapai Heaven Stage ke-9. Pada saat itu, mereka tidak bisa lagi terus maju. Setelah mencapai Heaven Stage ke-9, sudah waktunya untuk mencoba menerobos ke Nether Passage. Namun sebelum itu, mereka membutuhkan waktu untuk memahami energi hidup dan mati. Jika mereka langsung menuju lingkaran penuh Life Star, mereka tidak akan meninggalkan cukup waktu untuk pemahaman itu. Basis kultivasi mereka kemudian akan melampaui ranah mental mereka. Itu adalah kultivasi yang sangat tabu. Prajurit Dragon Blood membuka mata mereka dan merasakan kekuatan baru mereka mengalir melalui pembuluh darah mereka. Secara khusus, ruang astral mereka berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Murid-murid ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow juga telah maju. Bertentangan dengan manusia Kemajuan binatang suan sebagian besar berfokus pada tubuh fisik mereka dan memurnikan garis keturunan mereka. Semakin tinggi basis kultivasi mereka tumbuh, semakin murni garis keturunan mereka. Semakin kuat mereka, semakin kuat keturunan mereka. Banyak dari kemampuan surgawi mereka yang kuat dapat ditransmisikan melalui garis keturunan mereka, yang dapat menguntungkan keturunan mereka. Di antara Dragon Blood Legion, ada satu orang yang sangat spesial. Sejak awal, dia hanya duduk di sana, kepalanya terkulai. Pada saat ini, ada suara dengkuran nyaring yang datang darinya. Bahkan saat ini, dia bisa tidur. Wilde benar-benar tidak bersalah. Guoran merasa sedikit iri. Wilde tidak merasa gugup sedikit pun tentang tidur di sini. Mungkin dialah yang memiliki kehidupan paling bahagia. Setelah makan kenyang, Wilde biasanya tertidur. Ketika dia bangun, dia biasanya makan. Karena kurangnya pertempuran, dia berhasil menghemat banyak jatah. Dia sekarang dalam siklus makan dan tidur, tidur dan makan. Selama proses ini, tubuhnya terus menjadi lebih kuat. Bahkan duduk, dia hampir setinggi semua orang yang berdiri. Auranya hanya terus tumbuh lebih menakutkan. Semua orang di Dragon Blood Legion iri padanya. Yang harus dilakukan Wilde hanyalah makan dan tidur sementara mereka berkultivasi seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Long Chen terus mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak barel pil obat, membuat orang gila. Mereka curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Sejak kapan benua surga bela diri memiliki begitu banyak pil tingkat ke-11 kelas atas? Setiap barel harus berisi beberapa ratus ribu pil kelas atas. Sebagian besar peringkat sembilan celestial bahkan tidak memiliki satu pil seperti itu. Hanya empirins dengan manifestasi terbangun yang memenuhi syarat untuk memiliki satu atau dua pil tersebut. Sebagian besar pil itu telah dibeli dari pil Vali dan Sekte Huayun dengan harga tinggi. Mereka telah dipersiapkan secara khusus untuk letusan aliran Ki. Basis kultivasi Long Chen melonjak. Dia langsung menuju ke Heaven Stage ke-6, ke-7, ke-8, dan kemudian ke-9. Pada heaven stage ke-9, darah mulai keluar dari kulitnya. Kemajuan gila ini terlalu banyak untuk tubuhnya. Mengabaikan itu, dia terus meminum pil. Matanya merah, tampak seperti dia sudah gila. Ini adalah tanda racun pil membanjiri dirinya. Kadang-kadang dikatakan bahwa pil kelas atas tidak memiliki racun pil dan dapat dikonsumsi tanpa khawatir. Namun, pada kenyataannya, setiap pil adalah sebagian obat dan sebagian racun. Bahkan pil kelas atas tidak terkecuali. Hanya saja, efek racunnya sangat kecil sehingga biasanya tidak relevan. Makan satu bisa diabaikan, tapi makan ratusan ribu sekaligus membuatnya signifikan. Saat racun pil itu terakumulasi, mereka hanya bertambah buruk. Namun, Long Chen tidak punya waktu untuk mengeluarkan racun itu. Yang lain selesai setelah mencapai heaven stage ke-9, tetapi dia tidak. Tiga heaven Stages terakhir dari seni tubuh hegemon bintang 9 adalah yang paling membutuhkan energi. Dia terus mengeluarkan barel, tiba-tiba sebuah ledakan datang dari tubuhnya, dan kulitnya terbelah. Darah menutupi tubuhnya. Setelah mencapai Heaven Stage ke-10, tubuhnya segera mulai berantakan. Tapi dia tidak berhenti. Long Chen, apakah kamu sudah gila? Kamu harus berhenti, teriak Ku Jianying. Long Chen menunjukkan padanya untuk tidak khawatir dan terus mengisi dirinya dengan pil. Pada saat ini, beberapa orang menakutkan muncul. Dongfang Fang Yu Yang dan yang lainnya telah maju ke Heaven Stage of Life Star ke-9. Dong Fang si Men Simen Xiong, Kun Pengsi, Tian Sisi, Si Lingfeng, Suo Luocha, Namong Zuyue, Bei Tang Rusuang, semua ahli di level itu telah maju. Mo Nian juga punya. Namun, dibandingkan dengan orang lain, kemajuan mereka sedikit berbeda. Manifestasi mereka mulai berubah. Manifestasi mereka menjadi penuh dengan kehidupan dan warna. Darah roh aktif, bakat terbangun, manifestasi mencapai spiritualitas. Bab 2193 Surga ke-12 Bintang Kehidupan Hahaha. Ha, ha. si Ling Feng tertawa liar saat sosok raksasa berdiri di belakangnya. Itu adalah ahli ras batu yang tertutup kristal. Ada mata ketiga di dahinya. Tatapannya sedingin es, dan tekanan mengerikan datang darinya. Kaisar batu bermata tiga, si Chang Sheng. Generasi senior berteriak saat mereka mengenali orang dalam manifestasi si Ling Feng. Itu adalah si Chang Sheng. Hutan batu mewujudkan umur panjang. Si Ling Feng berteriak, manifestasinya bergemuruh saat kekuatan besar keluar darinya. Gunung-gunung runtuh, dan bahkan aliran-aliran ki -aliran dia berada di bengkok. Ketika Si Ling Feng meneriakkan nama manifestasinya, angin dan awan berkedip. Energi suci datang dari Si Ling Feng. Pada saat ini, Long Chen tidak memperhatikan apapun di luar dirinya. Dia masih gila-gilaan mengonsumsi pil. Ledakan lain datang dari tubuhnya, dan dagingnya terbelah. Panggung surga ke-11. Bagus. Saya harap saya bisa melakukannya tepat waktu. Mata Long Chen merah saat racun pil bertambah buruk. Tapi tanpa ragu, dia mengonsumsi lebih banyak pil. Pil-pil ini telah disempurnakan oleh Moon dan Star Refining Furnace. Semakin banyak pil yang disempurnakan, semakin besar kekuatannya tumbuh. Beberapa rune baru telah diaktifkan di dalamnya. Rune dapat membuat sembilan tungku yang lebih kecil di dalamnya, memungkinkannya untuk memperbaiki sembilan tungku pil sekaligus. Selama beberapa hari terakhir, Long Chen tidak melakukan apapun selain menyempurnakan Life Star Pills. Sekarang mereka akhirnya berguna. Namun, setelah mencapai Heaven Stage ke-9, Long Chen menekan auranya, tidak membiarkan orang lain merasakan auranya terus meledak. Kalau tidak, mereka akan mencurigai sesuatu tentang seni tubuh hegemon bintang 9-nya. Sebagai hasil dari menekan auranya, dampaknya pada tubuhnya memburuk, membuat setiap kemajuan menyebabkan tekanan yang lebih besar pada tubuhnya. Dongfang Yu Yang dan aura lainnya berubah. Langit dan bumi bergetar karena keberadaan mereka. Bahkan di antara para jenius surgawi yang hadir, mereka dengan jelas ditandai sebagai favorit sejati dunia, penguasa masa depan benua. Aliran-aliran ki -aliran belum berhenti, tetapi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Letusan aliran ki hampir berakhir. Ketika orang-orang melihat ke arah ras iblis laut, hati mereka bergetar. Sebenarnya ada lima ahli di antara iblis laut yang memiliki aura serupa dengan simen Tian Xiong dan yang lainnya. Darah roh mereka telah diaktifkan, namun kelimanya tidak bergerak setelah mengaktifkan darah roh mereka. Mereka hanya berjaga-jaga di atas pria ular laut enam tanduk. Matanya terpejam, dan sepertinya dia masih agak jauh untuk mencapai kekuatan penuh. Melihat Long Chen masih fokus untuk maju, cahaya dingin muncul di mata Si Ling Feng. Dia tiba-tiba menembak ke Dragon Blood Legion. "Long Chen, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mengambil kepalamu sekarang," Si Ling Feng menembak dirinya sendiri. Tanah terbelah saat Liki dan Song Mingyuan memanggil raksasa bumi. Kedua raksasa bumi mengayunkan palu raksasa ke siling Feng. Enyahlah di depan diriku saat ini, kamu hanyalah dua semut. Cahaya kemasan terpancar dari siling Feng. Dia meninju, dan sosok dalam manifestasinya juga meninju. Sebuah tinju raksasa mendarat, menghancurkan ruang. Kekuatan besar menghancurkan raksasa bumi bahkan sebelum yang pertama menyentuh mereka. Ekspresi Liki dan Song Mingyuan berubah. Mereka mulai memanggil satu demi satu dinding bumi raksasa. Dinding tanah dihancurkan satu per satu. Sebanyak 118 dari mereka diledakkan sebelum kekuatan tinju itu habis. Apakah ini kekuatan untuk mengaktifkan darah roh seseorang dan sepenuhnya membangkitkan manifestasi jiwa surga? Orang-orang terkejut dengan adegan ini. Si Ling Feng saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan Si Ling Feng yang lama. Prasyarat untuk mengaktifkan manifestasi jiwa surgawi adalah mengaktifkan darah roh. Hanya dengan darah roh yang terbangun, dimungkinkan untuk terhubung ke manifestasi jiwa surga. Sekarang, Si Ling Feng tidak hanya membangkitkan kekuatan garis keturunannya, tetapi dia juga dapat menggunakan kemampuan surgawi kaisar batu melalui manifestasinya. Mungkin tidak ada orang yang bisa menghentikannya, desa orang lain, rasakan pukulan lain. Si Ling Feng menyerang sekali lagi. Ledakan kali ini, tinjunya meledak di tengah jalan. Itu hancur berkeping-keping oleh panah, bahkan menerima seratus pukulan tidak akan menjadi masalah. Monian telah melangkah maju, dua sosok dalam manifestasinya akhirnya jelas. Mereka adalah dua pria tampan dengan mata yang tajam. Mereka berdua tampaknya tidak memancarkan fluktuasi atau mengeluarkan rasa bahaya apapun, tetapi hukum langit dan bumi ditarik kepada mereka. Busur di tangan Monian mulai berdengung. Pada waktu yang tidak diketahui, sepasang pelindung lengan dengan sarung tangan yang tidak menutupi jari-jarinya muncul di lengannya. Gelang hitam memiliki rune berwarna darah yang berdenyut sesuai dengan manifestasinya. Monian menarik kembali tali busurnya, dan panah tembus pandang muncul. Pusaran air raksasa muncul di sekitar Monian. Dalam sekejap dia menarik kembali tali busur, semua ki yang sangat buruk di sekitarnya diserap oleh panahnya. Gerbang mau tersembunyi orang bijak ganda. Manifestasi Monian bergetar. Panahnya melesat seperti sambaran petir. Si Ling Feng tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Energi langit dan bumi telah mengunci panah ini padanya. Dengan teriakan, dia menyilangkan tangan di depannya. Sosok dalam manifestasinya juga menyilangkan tangannya. Panah Monian menabrak kedua lengannya. Si Ling Feng dipaksa mundur, meninggalkan parit panjang di tanah. Ini adalah kekuatan manifestasi jiwa surga. Itu terlalu kuat, hanya dipukul oleh tepi luar saja sudah cukup untuk menghancurkan kita. Empirin selainnya menatap kaget pada kekuatan ini. Monian segera menarik kembali tali busurnya dan melepaskan panah lain. Dia, semua ahli terkejut. Apakah panah menakutkan ini hanya serangan biasa? Apakah itu tidak lebih dari serangan biasa untuk Monian saat ini? Apakah dia benar-benar manusia? Ledakan! Si Ling Feng meninju ke depan, meledakkan panah, tetapi dia dipaksa mundur sembilan langkah. Bumi runtuh dengan setiap langkah. Beberapa orang yang lebih lemah di aliran-aliran Ki -aliran di jalannya terpaksa melarikan diri setelah melihatnya tersandung ke daerah mereka. Monian, saya tidak menyangka keluarga Mo Anda akan mengubah dua kerangka menjadi manifestasi warisan gerbang Mo Anda. Betapa menggelikan! Suel terhuyung-huyung ke Monian, palu meteor di tangannya. Ekspresi Monian segera menjadi gelap. Nadi berdenyut di dahinya keluarga Kaisar darah penuh dengan omong kosong yang tidak tahu berterima kasih. Jika aku tidak membantaimu hari ini, aku tidak akan dipanggil Monian. Beberapa panah ditembakkan. Keluarga Mo hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Sue saya. Jika Anda patuh, kami akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak, maka kami akan membunuhmu untuk daging. Apa yang salah dengan itu? Sue Luocha mencibir. Seorang pria yang mengesankan dengan mahkota di kepalanya muncul dalam manifestasinya, melepaskan gelombang kekuatan surgawi. Dia menghancurkan palu meteornya ke arahnya. Mengikuti Suelwoca, semua murid aliansi keluarga kuno terpaksa melarikan diri. Ledakan kuat mengguncang langit saat palu meteor meledak melalui panah. Beberapa murid yang lebih lambat berlari terpesona, batuk darah. Pelacur, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Monian meraung, benar-benar marah. Sepuluh ribu anak panah melesat dari busurnya, menghujani Suel Suelwoca diselimuti oleh hujan panah tetapi bahkan dari dalam hujan panah itu, dia mengirim palu meteornya ke arah Monian. Saat Monian dan Suelwocha memulai pertarungan mengamuk, Si Ling Feng bergegas kembali menuju Long Chen yang masih mengonsumsi pil. Bunuh Long Chen bersama-sama. Tian Sizi juga melangkah maju. Tanpa diduga, lingkaran cahaya surgawi muncul di belakang kepalanya. Putra Surgawi. Teriakan kaget terdengar. Setelah membangkitkan manifestasi jiwa surgawinya, Tian Sisi sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dari Dewa Rusak dan diberkati oleh lingkaran cahaya surgawi, mengubahnya menjadi putra surgawi jalur rusak. Kun Pengzi dan Dong Fang Yu yang juga mengambil tindakan, memanfaatkan waktu ini. Yang aneh adalah bahwa si Mentian Xiong, yang sebelumnya menyerang, sekarang diam-diam menatap Long Chen, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bos belum siap, kami akan memenangkan waktu untuknya, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Tidak dibutuhkan. Saya selesai. Tiba-tiba, Long Chen berhenti memasukkan pil ke mulutnya. Tepat pada saat ini, aliran-aliran Ki -aliran melambat dan memudar. Bumi tertutup sekali lagi. Bos. Guoran dan yang lainnya terkejut dengan kondisi Long Chen saat ini. Dia berlumuran darah, dan bahkan tulangnya terekspos di beberapa tempat. Matanya merah menyala, dan auranya benar-benar tidak stabil. Sepertinya dia bisa meledak kapan saja. Saya baik-baik saja. Jatuh kembali ke pintu keluar. Saya akan menangani hal-hal di sini. Suara Long Chen sangat serak sehingga hampir tidak bisa dikenali. Guoran melambaikan tangannya, dan para prajurit Dragon Blood melompat ke punggung Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows. Mereka mundur, hanya menyisakan Long Chen. Mati. Tian Sisi, Kun Pengzi, Si Feng, dan Dongfang Yu yang menyerang secara bersamaan. Garis-garis cahaya surgawi menembak Long Chen. Enyah. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah yang seperti guntur. Aura mengamuk meletus di luar kendalinya. Bab 2194 Energi Dunia Mengejutkan Dong Fang Yu yang baru saja mendekati Long Chen ketika gelombang ki yang menakutkan menghantam mereka kembali. Itu seperti bintang yang meledak, dan mereka berempat tidak bisa menahan diri. Apa? Mereka berempat terkejut, dan tebakan pertama mereka tentang apa yang baru saja terjadi adalah Long Chen telah meledak. Kalau tidak, tidak mungkin hanya orangnya yang bisa memaksa mereka kembali. Orang lain yang menonton juga tercengang. Gelombang Ki terus melonjak keluar dari Long Chen dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hukum Tao surgawi runtuh di sekelilingnya. Pada saat itu, Long Chen tampaknya diisolasi oleh seluruh dunia. Tanpa manifestasi jiwa surga, tanpa dukungan Tao surgawi, tanpa aura kekuatan kuno, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sepertinya energi dunia murni, tapi bagaimana energi dunianya bisa begitu menakutkan? Jika itu benar-benar energi dunia murni, maka ruang astralnya pasti sangat besar. Itu benar-benar bisa bertentangan dengan hukum benua surga bela diri." Petik 2. Segala macam tebakan dibuat, kekuatan Long Chen hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada kasus seseorang yang energi dunianya dapat mencapai tingkat seperti itu. Long Chen merentangkan tangannya dan meraung. Ledakan kekuatan menyebabkan dunia runtuh di sekelilingnya. Ruang yang runtuh menyebar seolah-olah dia sedang memalunya berulang kali. Tian Sisi Kun Pengzi, Si Ling Feng, dan Dong Fang Yu yang terpaksa mundur lebih jauh. 12 ledakan datang dari tubuh Long Chen. Berdiri di dalam lubang raksasa, Long Chen tampak seperti dewa iblis. Matanya merah, dan rambut hitamnya mengibas di sekelilingnya. Seratus ribu bintang di dalam tubuhnya telah terhubung menjadi satu diagram bintang raksasa. Dengan itu, dia merasa seolah-olah dia mengendalikan kekuatan seluruh kosmos. Setiap bintang telah tumbuh menjadi ukuran tiga ribu mil. Ketika dia maju ke Heaven Stage ke-12, kekuatannya tidak bisa lagi dikendalikan, dan dia dipaksa untuk membiarkannya meledak di luar dirinya. Itu seperti bendungan yang dilepaskan, dan saat kekuatannya meledak darinya, dia merasa lega. Aku menolak untuk percaya ini. Si Ling Feng meraung. Long Chen sebenarnya lebih kuat, lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia tidak bisa menerima ini. Kaisar batu dalam manifestasinya melepaskan pukulan ke Long Chen. Kamu bisa menolak untuk mempercayainya, tapi kamu harus percaya ini. Long Chen tersenyum. Pohon dunia di ruang kekacauan utamanya dengan cepat layu saat dia mengeluarkan energi kehidupan mereka untuk menyembuhkan. Dia hanya berhasil pulih sepenuhnya ketika mereka benar-benar layu. Tubuh fisikku sekarang sangat kuat sehingga pohon dunia tidak dapat mengikutinya lagi. Long Chen mengepalkan tinjunya; pertumbuhan ruang astralnya telah memaksa tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Dia dengan cepat mengenakan satu set jubah hitam baru yang dibuat secara pribadi oleh Chuyao. Dalam jubah barunya, dia tampak lebih mencolok, ledakan. Long Chen tidak mengumpulkan kekuatan apapun dan hanya mengeluarkan pukulan sederhana. Itu bukan seni magis atau skill pertempuran. Itu adalah pukulan sederhana yang didukung oleh kekuatan yang meluap darinya. Namun, pukulan sederhana ini membawa serta suara langit dan bumi runtuh. Ini adalah kekuatan yang melampaui pemahaman orang. Pukulan Long Chen tidak hanya meledak melalui tinju dari sosok dalam manifestasi Siling Feng, tetapi juga mengenai tinju Siling Feng. Di depan tatapan kaget semua orang, lengan si Ling Feng meledak, sampai ke bahunya. Long Chen dengan cepat menindaklanjuti dengan tendangan ke perut si Ling Feng, dan yang terakhir berteriak. Sebuah lubang muncul di perutnya dan darah emas mengalir keluar. Dia menembak kembali seperti bola meriam. Manifestasi si Ling Feng dicap di tanah, mencoba menstabilkannya, tetapi kekuatan Long Chen begitu besar sehingga dia terus membalik-balik di udara. Setelah membalik tiga kali, si Ling Feng akhirnya berhasil berhenti. Dia baru saja menstabilkan dirinya dengan manifestasinya ketika Long Chen muncul di sebelahnya, seperti embusan angin, melepaskan pukulan sederhana lainnya. Hanya dengan satu tangan, Si Ling Feng tidak berani memblokirnya. Dia membanting telapak tangan ke tanah, sementara manifestasinya melepaskan pukulan lain. Dia terbang menjauh, namun dia siap kali ini, dan lengannya yang lain tumbuh kembali. Dia membentuk segel tangan, energi bumi, sumber batu surgawi, benteng batu mengangkat surga. Manifestasinya dicap di tanah, dan satu demi satu dinding batu raksasa muncul. Ada 36 dari mereka yang mengulur waktu untuknya. Long Chen menembak menembus dinding batu. Dinding yang sangat keras dan tebal itu seperti tumpukan tepung di depannya. Sebuah bayangan hitam melewati mereka. 36 dinding batu langsung ditembus. Kaki Long Chen menginjak dada si Ling Feng, begitu keras sehingga tonjolan muncul di punggungnya. Tubuhnya hampir terinjak. Si Ling Feng dikirim terbang sekali lagi. Semua orang terperangah ketika mereka melihat Long Chen benar-benar menghancurkan si Ling Feng. Menentang surga, benar-benar menantang surga. Apakah Long Chen benar-benar manusia? Si Ling Feng telah mengaktifkan darah rohnya dan terhubung dengan manifestasinya. Kekuatannya telah melonjak, namun dia masih dipukuli oleh Long Chen sampai tidak dapat membalas. Roh Kaisar Batu, Pemanggilan Garis Darah Si Ling Feng meraung. Darah emas mengalir keluar dari hidung, mata, telinga, dan mulutnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi emas. Sosok dalam manifestasinya bergemuruh dan secara bertahap bergabung dengannya. Aura si Ling Feng menjadi kuno dan mendominasi. Dia benar-benar menyalakan darah rohnya. Teriakan kaget terdengar. Si Ling Feng telah berhasil merevitalisasi darah rohnya, jadi tidak lagi seperti darah roh biasa dari para ahli lainnya. Itu berisi kekuatan warisannya dan sangat berharga. Darah roh semacam ini tidak dapat diisi ulang. Setiap bit yang dia habiskan akan hilang selamanya. Begitu dia menggunakan semuanya, dia tidak akan pernah bisa terhubung dengan manifestasinya lagi. Si Ling Feng mengeluarkan raungan binatang yang menciptakan gelombang di ruang sekitarnya. "Long Chen, aku akan merobek mayatmu berkeping-keping." Aspirasi besar ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda capai dalam hidup ini. Long Chen menghadapi Si Ling Feng emas secara langsung. Tinju Long Chen menyerang serangan liar Si Ling Feng dan menyebabkan tanah tenggelam. Dukung Si Ling Feng. Dongfang Yu yang segera bergegas, mendapatkan firasat buruk setelah melihat bahwa bahkan saat menyalakan darah rohnya, Si Ling Feng tidak dapat mengalahkan Long Chen. Setelah darah roh Si Ling Feng habis, tidak akan ada peluang untuk mengalahkan Long Chen. Dong Fang Yu yang bergegas dengan tombak dan perisainya. Aura kuno menyebar darinya. Kun Pengzi dan Tian Sizi juga menyerang. Manifestasi Kun Peng Kun Pengzi menjadi emas, dan cahaya surgawi mengalir darinya ke tubuh Kun Pengzi. Halbert petirnya bergemuruh. Halo surgawi Tian Sizi bersinar. Sosok dewa korup dalam manifestasinya juga menyelimuti Tian Sizi dalam cahaya surgawi. Udara jahat terbentang. Hanya dengan lambaian tangannya, kematian memenuhi udara. Ledakan. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah mereka berempat membalas, batuk darah. Sebuah pilar cahaya berada di tengah medan perang mereka. Pemandangan itu mengingatkan orang pada aliran-aliran Ki. -aliran Namun, Pilar cahaya ini berpusat di sekitar Long Chen. Cincin surgawinya berputar dengan cepat. Bintang lima titik di dalam cincin surgawi telah diganti dengan desain enam sisi. Desain enam sisi memiliki lima bintang terang dan satu bintang sangat redup. Bintang redup itu adalah gate star yang baru saja dia padatkan. Bintang ini belum melalui transformasi bintang sembilan sehingga dia tidak dapat memanggil armor pertempuran bintang enam yang sebenarnya. Namun, keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat aura Long Chen tumbuh secara eksplosif. Long Chen mengambil delapan langkah di udara. Setiap langkah menyebabkan auranya tumbuh semakin banyak. Pada langkah ke delapan, dia mengangkat pedangnya, membagi surga delapan. Gambar pedang hitam jatuh dari sembilan langit, seperti sungai hitam bintang, membawa serta kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ekspresi Dong Fang Yu yang berubah, serangan Long Chen ditargetkan padanya. Ekspresi kejam muncul di wajahnya, dia menyingkirkan tombak dan perisainya, menekan kedua telapak tangannya. Kastil kuno keluarga Dong Fang muncul di udara. Bab 2195 tidak ada yang bisa menghentikannya. Dongfang Yu yang telah memanggil harta keluarga Dongfang, Kastil Kuno Astral. Kastil raksasa segera menyala dan formasi di jantung kastil melepaskan gelombang cahaya. Kastil ini adalah benteng pertempuran yang hanya digunakan selama pertempuran paling intens dalam sejarah. Itu karena biaya penggunaannya terlalu besar. Meskipun Dongfang Yu yang telah menggunakannya sebelumnya, dia hanya menggunakan beberapa fungsinya yang sederhana. Tapi sekarang dia mengaktifkan pertahanan sejatinya, yang datang dengan biaya besar. Ledakan. Pedang Long Chen menghantam kastil kuno, menyebabkan riak menyebar ke segala arah. Bahkan orang-orang di kejauhan merasa tercekik dalam menghadapi tekanan itu. Tanah retak ke segala arah. Namun, serangan Long Chen tidak dapat merusak kastil kuno. Bos, kastil kuno ini memiliki formasi yang tak terhitung jumlahnya yang mendukungnya dan sumber energi yang tak ada habisnya. Anda tidak dapat merusaknya, pesan Xia Chen. Benteng pertempuran ini digunakan untuk pertempuran skala besar. Oleh karena itu, ada sejumlah besar energi yang tersimpan di dalamnya. Tanpa menghabiskan semua energi itu, itu tidak akan pecah. Lalu aku akan memukulnya sampai rusak. Long Chen menebas pedangnya sekali lagi. Hanya dari Dongfang Yu yang dan para ahli lain dari ekspresi sedih keluarga Dongfang, dia bisa mengatakan bahwa biaya menggunakan kastil kuno ini sangat tinggi. Ledakan. Sekali lagi, serangannya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Dia baru saja melepaskan serangannya ketika serangan tajam Kun Pengzi datang dari samping. Anya, Long Chen menebas Evil Moon ke samping, mengirim Kun Pengzi terbang. Kun Pengzi dikejutkan oleh kekuatan penghancur Long Chen. Hanya satu ayunan itu yang membuatnya hampir batuk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah membangunkan manifestasi jiwa surgawi yang diwarisi. Bagaimana saya masih tidak bisa mengalahkannya? Kun Pengzi berwajah muram. Ketika dia menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Long Chen bukan tandingannya. Jika Monian tidak ada di sana, dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Long Chen. Namun, sekarang, dia bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Long Chen. Ini tidak masuk akal. Tatapan Dewa Rusak. Tian Sizi membentuk segel tangan di langit, dan gambar Dewa Rusak dalam manifestasinya melepaskan sinar cahaya dari matanya. Hati Long Chen bergetar, sayap petir menyebar di punggungnya, dan dia menghindar. Sinar cahaya itu menembus tanah, dan bumi dengan cepat berubah menjadi hitam. Dinding batu dari siling feng yang telah dihancurkan sekarang mulai membusuk. Sungguh energi kutukan yang mengerikan. Long Chen tercengang. Ini adalah kutukan yang mengandung energi surgawi. Menyentuhnya berarti kematian. Minggir. Hidup Long Chen adalah milikku. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Seorang pria dengan enam tanduk di kepalanya menyerbu, trisula tulangnya membanting ke arah Long Chen. Pakar ras ular laut enam tanduk ini akhirnya terbangun, dan cincin surgawi muncul di belakang punggungnya. Namun, Cincin surgawi ini adalah cerminan dari cincin laut surga bela diri. Sejumlah besar kekuatan melonjak ke dalam dirinya. Cincin laut mengubur semua kehidupan. Ketika dia meneriakkan nama manifestasinya, dunia bergidik. Cincin laut surga bela diri melonjak dengan gelombang marah. Semua murid dikejutkan oleh kekuatan ini. Tidak heran senior mereka mengatakan kepada mereka untuk tidak menjadi musuh dengan ras iblis laut. Dengan manifestasi cincin laut surga bela diri, Raja Muda Ular Laut Enam Tanduk ini tampaknya mampu mengendalikan seluruh laut sendirian. Ini adalah kekuatan yang memicu keputusasaan. Ledakan. Pria bertanduk enam itu menabrak Long Chen. Dua cincin surgawi mereka bergidik, dengan langit dan bumi bergema. Kekuatan besar mereka menyebabkan bintang-bintang di langit bergidik. Fragmen ruang waktu terbang keluar saat hukum dunia hancur. Orang-orang di luar tidak lagi dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kekuatan mereka sudah mampu mempengaruhi ruang waktu. Itu, menakutkan, desah salah satu senior. Ular laut enam tanduk itu seharusnya menjadi raja muda dari rasnya. Semua keberuntungan karma cincin laut surga bela diri mungkin mendukungnya. Tidak heran tidak ada senior dari ras iblis laut yang datang. Mereka memiliki keyakinan mutlak padanya. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, dia hanya akan terus tumbuh lebih kuat. Tapi Long Chen tidak lebih lemah darinya. Dia sebenarnya bisa melawannya. Sebagai perbandingan, yang lain tampak lebih rendah. Petik 2 setelah merasakan kekuatan besar yang dimiliki oleh Long Chen dan pria bertanduk itu, jelas bahwa Dong Fang Yang, Tian Sizi, Kun Pengzi, dan Si Ling Feng telah disingkirkan. Pusat medan perang mulai tenggelam sementara tanah di sekitarnya naik. Medan benar-benar diubah oleh kekuatan mereka. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan dunia. Tiba-tiba, ledakan hebat melepaskan dua kobaran cahaya berlawanan yang membelah dunia menjadi dua. Long Chen dan pria bertanduk itu muncul di ujung yang berlawanan. Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dan perlahan melayang ke udara. Cincin surgawinya bergetar dan bintang-bintang beredar di matanya. Pria bertanduk itu benar-benar sangat kuat. Kekuatannya praktis tidak ada habisnya, tapi niat pertempuran Long Chen hanya tumbuh melawan lawan yang kuat. Pria bertanduk itu juga terlihat penuh dengan niat bertarung. Dia adalah raja di antara ras iblis laut, pemimpin dari seluruh cincin laut surga bela diri. Dia belum pernah bertemu seseorang yang cocok untuknya. Namun, hari ini dia telah ditampar wajahnya dua kali. Begitu dia melangkah ke benua itu, membuatnya marah mati. Tiba-tiba, enam tanduk di kepalanya menyala pada saat bersamaan. Kidarahnya menyala, dan bintik-bintik cahaya berbintang muncul di dalam cincin laut di belakangnya. Setelah itu, gambar aneh muncul di dalam cincin laut, dan kekuatan garis keturunan mulai meluas ke seluruh dunia. Setelah mengambil langkah, trisulanya menusuk ke depan dengan suara yang menakutkan. Kamu ingin mengandalkan kekuatan eksternal? Kalau begitu aku juga tidak akan bersikap sopan. Long Chen dapat melihat bahwa gambar di dalam cincin laut adalah seni totem. Itu adalah seni rahasia ras ular laut enam tanduk untuk menyerap energi eksternal. Gambar naga Evil Moon menyala, dan sisik putih Long Chen yang awalnya terinfeksi oleh aura hitamnya, mengubahnya menjadi hitam dan putih bergantian. Pada saat yang sama, ki darah Long Chen sendiri bergemuruh saat Evil Moon meminjamkannya energi naga jahatnya. Setelah bangun, Evil Moon telah benar-benar berubah. Teriakan naga yang bergema terdengar saat Long Chen dan Evil Moon sekali lagi bergabung. Mereka mulai berbenturan dengan trisula tulang, melepaskan riak besar dengan setiap pertukaran. Cahaya yang menyilaukan menusuk mata orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria bertanduk itu mengamuk, merasa seperti menjadi gila. Dengan kekuatan naga biru dan naga jahat bercampur menjadi satu, kekuatan garis keturunan Long Chen menekannya sekali lagi. Setelah mengaktifkan darah rohnya, menghubungkan ke manifestasinya, dan mendapat dukungan dari cincin laut surga bela diri, pria bertanduk itu berhasil menahan penindasan dari armor pertempuran naga Azure. Namun, sekarang dengan kekuatan dua naga yang keluar dari tubuh Long Chen, pria bertanduk itu ditekan lagi, yang membuatnya cukup marah untuk batuk darah. Evil Moon terus menekannya. Dia merasa lebih lemah. Meskipun dia meraung dengan marah, itu tidak mengubah apapun. Dia terus-menerus dipaksa mundur. Sialan, Anda! Pria bertanduk itu sangat marah sehingga pembuluh darah hampir muncul di dahinya. Saat naga itu mungkin menekannya, kekuatannya mulai turun. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, singkirkan tekanan nagamu, dan mari kita bertarung secara nyata. Jika kamu memiliki kemampuan, singkirkan manifestasimu, dan mari kita bertarung secara nyata. Jawab Long Chen: "Pria bertanduk itu hampir batuk darah. Tanpa manifestasinya, bagaimana dia bisa bertarung melawan energi dunia Long Chen yang menakutkan?" Tepat pada saat ini, tombak petir melesat. Kun Pengzi menyerang Long Chen dari belakang. Long Chen mengayunkan pedangnya, tapi kali ini, lengannya bergetar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada dua kidara berbeda yang berasal dari tubuh Kun Pengzi. Dengan kekuatan dua kidara ini, manifestasi Kun Pengzi memberinya kekuatan yang lebih besar. Dua kidara berwarna berbeda. Kun Pengzi telah memadatkan rantai darah rohnya untuk mencapai melalui manifestasi warisannya dan memanfaatkan kekuatan Kaisar Peng seru seorang ahli mati Tian Sizi juga menyerang spanduk pemanggil jiwa muncul melepaskan sinar cahaya jahat yang menebas Long Chen seperti bilah suara hantu meratap menusuk ke dalam pikiran orang Long Chen tidak berani menghadapinya secara langsung sayap petirnya menyebar menghalangi cahaya dari spanduk pemanggil jiwa Dong Fang Yu Yang dan Si Ling Feng juga menyerang Dong Fang Yu Yang berteriak teman dari ras ular laut enam tanduk Long Chen memiliki keunggulan alami atasmu anda dapat menemukan hal lain untuk dilakukan jika Anda mau." Petik 2. Pria bertanduk itu marah. Dengan penindasan naga, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya dengan benar. Mendengar saran Dongfang Fang Yang, dia tiba-tiba menatap Legiun Darah Naga. "Itu bagus juga. Aku akan membunuh teman-temannya dan membuatnya depresi." Pria bertanduk itu meninggalkan pertarungannya dengan Long Chen, langsung menuju Dragon Blood Legion. Bab 2196 Tubuh Perak Darah Barbar. Bodoh Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. Melihat pria dari pria ular laut bertanduk enam meninggalkannya, Long Chen tersenyum. Khawatirkan tentang dirimu sendiri. Dong Fang Yu yang senang dengan pergantian peristiwa ini dan bahkan menggunakan kastil kuno astral untuk membuat Long Chen terikat di sini sehingga dia tidak bisa membantu Legiun Darah Naga. Pria ular laut enam tanduk terbang langsung ke Dragon Blood Legion. Melihat itu, Ku Jianying hendak memberi perintah untuk mendukung Dragon Blood Legion ketika Yu Xiaoyun dan yang lainnya muncul di depan mereka. Apa, apakah aliansi surga bela diri ingin terus menyembunyikan pemberontak? Ejek Yu Xiaoyun. Semua ahli dari Pilvali, Ras Kuno, Jalur Rusak, aliansi keluarga Kuno, dan binatang suan telah datang. Orang tua itu tersenyum dan meraih Heaven Splitting Blade di punggungnya. Hahaha, tepat pada saat ini, tawa arogan Guo Ran terdengar. Anak kecil, kamu tidak bisa mengalahkan bosku, jadi kamu ingin merajalela di sini. Apakah anda yakin anda tidak dijatuhkan di kepala sebagai seorang anak? Hati-hati dipukuli sampai-sampai ibumu tidak mengenalimu. Mati, semut, pria ular laut enam tanduk meraung, mengangkat trisulanya. Wild, bangun, seseorang mencuri dagingmu. Guoran tiba-tiba berteriak ke telinga seliping Wilde. Apa? Wilde langsung terangkat, marah. Dia segera melihat pria ular laut enam tanduk. Tidak, dia makanan asli. Ketika Wilde melihatnya, matanya berbinar. Tampak seperti binatang lapar, Wilde menembak ke arahnya tanpa dorongan lebih lanjut dari Guoran. Berhenti dan biarkan aku memakanmu. Pria ular laut enam tanduk tersandung, hampir tersandung. Ekspresinya berubah marah. Tamparan Long Chen sudah cukup menyebalkan, tapi sekarang dia benar-benar diperlakukan sebagai makanan. Dia membanting trisula tulangnya ke Wilde. Mati. Wilde menghancurkan klub tulang raksasanya ke depan. Akibatnya, Wilde terbang, membalik-balik di udara. Hasil ini mengejutkan Ku Jianying dan yang lainnya. Bodoh raksasa bodoh ini benar-benar mampu memblokir manusia ular laut enam tanduk. Menurut mereka, Wilde seharusnya langsung dibunuh oleh kekuatannya yang menakutkan. Ledakan. Wilde merangkak naik dari tanah, meraung, dan sekali lagi menyerbu ke depan, cahaya haus darah di matanya. Saat dia maju ke depan, tubuhnya mulai tumbuh. Darah ki yang menakutkan keluar darinya, dan bintik-bintik perak mulai muncul di kulitnya sampai seluruh tubuhnya berubah menjadi perak. Dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Dia melihat raksasa perak ini, semua orang, termasuk pria ular laut enam tanduk, melompat kaget. Bagaimana bisa manusia menjadi begitu besar? Apakah dia dari ras barbar kuno yang legendaris? Bagaimana mungkin? Bukankah mereka semua sudah terbunuh sejak lama? Teriak seorang tetua yang tampak sangat tua. Aku akan memukulmu sampai mati. Klub tulang Wilde tumbuh bersamanya, dan dia menghancurkannya. Baru pada saat itulah pria ular laut enam tanduk pulih dari keterkejutannya dan buru-buru mengangkat trisula tulangnya. Gelombang besar bumi meledak di luar cakrawala para ahli yang jauh terpaksa menghindar. Ketika orang lain terpana oleh pemandangan itu, Long Chen tersenyum sedikit. Wilde sudah makan begitu banyak sehingga dia mulai pilih-pilih tentang makanannya. Dia hanya ingin binatang ajaib peringkat 12 puncak untuk dimakan sekarang, dan hanya mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat pada saat itu. Dia telah berubah dari tubuh tembaga aslinya menjadi tubuh perak, dan lebih jauh lagi, ada beberapa warna emas samar di tangan, kaki, lutut, siku, dan bahunya. Dari Yue Sihan, Long Chen telah mengetahui bahwa karena makan begitu banyak, Wilde telah menembus batas tubuh perak darah barbar dan mulai berubah menjadi emas. Yue Sihan mengatakan bahwa Wilde memiliki garis keturunan kaisar di antara ras barbar, darah barbar. Mereka membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka murni dengan memakan daging. Selama Wilde memiliki cukup daging, dia bisa makan sampai ke puncak Martial Dao. Di seluruh Dragon Blood Legion, satu-satunya yang bisa menandingi Long Chen dalam kekuasaan adalah Wilde. Orang luar yang hadir tidak menyangka akan ada keberadaan lain seperti itu di dalam Dragon Blood Legion. Mati, pria ular laut enam tanduk itu terkejut dan marah. Pukulan ini telah menyebabkan lengannya mati rasa. Menggunakan beberapa seni rahasia yang tidak diketahui, dia juga tumbuh lebih besar dan sekali lagi mengangkat Trisulanya. Akibatnya, tongkat Wilde datang ke arahnya, dan Wilde bahkan tidak melihat ke Trisula. Itu tampak seperti pertukaran pukulan maut yang bunuh diri, membuat pria ular laut enam tanduk tercengang. Mereka baru saja mulai bertukar pukulan. Apakah of ini benar-benar bodoh? Dia secara alami menolak pertukaran seperti itu. Bloknya yang terburu-buru membuatnya terlempar ke kejauhan. Dia dengan marah bangkit kembali dan menikam trisulanya di dada Wilde. Ujungnya bersinar dengan cahaya dingin. Namun Wilde terus mengabaikannya. Tidak peduli serangan apa yang digunakan pria ular laut enam tanduk, Wilde hanya akan meluncurkan serangannya sendiri dan mengabaikan pria ular laut enam tanduk. Saat trisulanya hendak menusuk dada Wilde. Tongkat Wilde juga mencapai dadanya. Pria ular laut enam tanduk merasa seperti dia akan meledak dalam kemarahan. Apakah orang ini idiot? Pada saat kritis itu, dia buru-buru beralih ke pertahanan, mengakibatkan dia dikirim terbang sekali lagi. Para ahli di kejauhan berdiri dengan rahang terbuka. Jadi Dragon Blood Legion telah menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Bahkan sepertinya Wilde lebih kuat dari Long Chen, karena dia telah mengirim ahli yang menakutkan ini terbang dua kali berturut-turut. Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Kali ini, pria Six Horn si Serpen melakukan serangannya, menikam trisulanya ke dada Wilde. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat mendorongnya lebih dari beberapa inci. Tubuh fisik Wilde telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu bahkan lebih keras daripada benda suci. Tepat pada saat itu, tongkat Wilde menabrak tulang rusuknya. Dia merasakan sakit yang tajam dan sekali lagi dikirim terbang. Darah segar mengalir keluar dari dada Wilde. Namun, dia hanya menggosok dadanya dengan paksa dan aliran darah berhenti. Dengan lolongan marah, dia menyerang ke depan. Sekali lagi, tampaknya baik-baik saja. Keduanya memulai pertarungan sengit. Setelah beberapa saat, pria ular laut enam tanduk batuk darah, bukan karena terluka tetapi karena marah. Wilde bertarung seperti orang idiot, hanya memikirkan cara menyerang tanpa peduli akan dipukul. Dia tidak memiliki variasi sama sekali. Pria ular laut enam tanduk belum pernah menemukan gaya bertarung seperti itu, dan yang terburuk, tubuh fisik Wilde bahkan lebih kuat darinya. Luka-lukanya secara otomatis sembuh. Alasan pria ular laut enam tanduk itu batuk darah khususnya karena setelah satu pertukaran, Wilde telah mengeluarkan sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia telah melihatnya dengan jelas. Itu adalah Magical kelbis peringkat 12 puncak yang telah dikompresi oleh hukum tata ruang. Wilde benar-benar lapar dan benar-benar melihatnya sebagai makanan. Persetan kalian semua, kalian menipuku. Pria ular laut enam tanduk menolak untuk terus bertarung. Dia berlari kembali ke medan perang Long Chen, mengutuk Dongfang Yu Yang dan yang lainnya. Pada awalnya, dia mengira mereka tidak seburuk itu, membantunya menahan Long Chen sementara dia melampiaskan amarahnya dari kekuatan Naga Long Chen. Namun, sebenarnya ada seseorang yang bahkan lebih menakutkan di Dragon Blood Legion, seorang idiot yang tidak bisa diajak bernalar. Pria ular laut enam tanduk merasa dimanfaatkan. Trisula tulangnya menghantam kun pengsi, terkejut. Blok terburu-buru, kun pengsi mengakibatkan dia batuk darah. "Apakah kamu sudah gila?" marah. "Kun pengsi, kamu berani mengutukku! Aku akan membunuh hei!" Pria ular laut enam tanduk hendak menyerang Kun Pengzi lagi ketika Wilde menyusulnya sekali lagi memukul dengan tongkatnya dan mengirimnya terbang. Pada saat ini, iblis laut lainnya menyerbu ke depan dalam gelombang. Melihat pemimpin mereka dirugikan, mereka tidak lagi puas untuk terus menonton. Setan laut itu runtuh di Wilde, Kun Pengzi, dan Long Chen. Beberapa dari mereka bahkan mengejar Dongfang Youyang, Tian Sisi, dan Si Feng. Medan perang ditenggelamkan oleh pasukan raksasa mereka, melemparkan segalanya ke dalam kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Ku Jianying dan yang lainnya hanya tercengang. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan seperti itu. Kamu idiot berkepala air, mengapa kamu menyerang kami? Mengutuk si Ling Feng. Segera, sekelompok setan laut menyerangnya dari segala arah. Sepertinya mereka tidak suka disebut kepala air. Ada kesempatan, saat medan perang dilemparkan ke dalam kekacauan, mata Long Chen tiba-tiba menjadi cerah. Memaksa kembali Dong Fang Yu Yang, dia berubah menjadi sambaran petir, menyerbu melalui iblis laut menuju si Feng. Bab 2197 banding 2197 Si Feng dikepung oleh iblis laut, dan dia marah karena mereka menyerangnya. Dia dengan marah bertukar bentrokan langsung dengan salah satu dari lima ahli iblis laut yang telah membangkitkan manifestasi jiwa surga. Hasilnya adalah mereka berdua mundur. Hati-hati, memperingatkan Kun Pengsi. Dia telah memperhatikan Long Chen diam-diam muncul di belakang si Ling Feng. Dia ingin pergi membantu, tetapi dia dihalangi oleh iblis laut. Dia tidak terlalu peduli dengan si Ling Feng. Mereka hanya bergandengan tangan melawan musuh bersama. Tetapi karena musuh dari musuh saya adalah teman saya, dia khawatir tentang bagaimana menangani Long Chen tanpa si Ling Feng dalam gambar. Si Ling Feng berbalik berkat peringatan Kun Pengsi. Dia hanya berhasil melihat Long Chen tersenyum dingin padanya dan menebas Evil Moon. Si Ling Feng membela habis-habisan, hanya untuk mematahkan kedua lengannya dari pedang Long Chen. Pada saat yang sama, Long Chen menginjakan kakinya ke dada si Ling Feng dan membawanya terbang di udara, meledakkan iblis laut apapun yang menghalangi mereka. Si Ling Feng meraung, mencoba berjuang. Tapi kaki Long Chen ada di dadanya dan dia tidak punya tangan untuk bertarung. Long Chen membawa si Ling Feng keluar pasukan iblis laut, menyebabkan ekspresi Kun Pengzi dan yang lainnya berubah total. Mereka segera mencoba menyelamatkannya. Menghadapi Long Chen sendirian, Si Ling Feng mungkin hanya bisa bertahan beberapa kali. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, meningkatkan kecepatannya. Dia dengan cepat keluar dari iblis laut dan membanting Si Ling Feng ke tanah. Setelah kontak dengan tanah, lengannya dengan cepat tumbuh kembali. Namun, tepat pada saat itu, Evil Moon menebas lehernya, membuat kepalanya melayang. Long Chen menangkap kepala Si Ling Feng. Untuk sesaat, semua orang hanya tercengang. Pakar ras batu berhenti di tengah jalan sebelum bergegas. Kekuatan berkumpul di telapak tangan Long Chen. Kekuatan ledakan itu akan membuat kepala si Ling Feng meledak hanya dengan pikiran. Long Chen, jangan. Bei Tang Rusuang dan Namong Suyue berteriak hampir bersamaan. Ekspresi Ku Jianying juga gugup. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, tidak membiarkannya menyia-nyiakan usahanya. Long Chen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Bahkan hanya dengan kepalanya, dengan nyawanya di tangan Long Chen, si Ling Feng sangat percaya diri. Oh, Long Chen mengangkat kepala si Ling Feng setinggi mata. Jika kamu membunuhku, roh kepahlawanan leluhur ras batuku, si Chang Sheng, akan muncul. Saya telah membangunkan manifestasi jiwa surga dan telah terhubung dengan roh leluhurnya. Jika aku mati, dia akan bermanifestasi di sini dan membantai kalian semua. Tak satu pun dari Anda bisa menghentikannya. Hehe, he, itu sebabnya aku bisa membunuhmu, tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu marah? Murung. Hahaha. <laughs> si Ling Feng tertawa. Long Chen, dia mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda membunuhnya, semangat kepahlawanan si Chang Sheng akan muncul. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Tetapi meskipun Anda tidak dapat membunuhnya, Anda dapat memenjarakannya, kata Bei Tang Rusuang. Long Chen tersenyum kepada Bei Tang Rusuang sebagai tanda terima kasih. Bei Tang Rusuang santai, hanya untuk hatinya menjadi dingin di saat berikutnya. Long Chen berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar ini, tetapi di dunia ini tidak ada yang saya, Long Chen, tidak berani lakukan." Long Chen meremas tangannya, dan kepala Si Ling Feng meledak. Semuanya menjadi sunyi senyap, bahkan pasukan iblis laut berhenti dan bergegas ke sisi pria ular laut. "Enam tanduk, anggap dirimu kejam, anak kecil. Jika kamu tidak mati hari ini, kami akan melunasi hutang ini di masa depan." Pria ular laut enam tanduk juga tampaknya terpengaruh dan membawa pasukan iblis laut melarikan diri. Ini benar-benar menyebabkan bencana. Siapa yang bisa menghentikan semangat kepahlawanan Kaisar Batu? Ku Jianying mulai panik. Di tempat kepala si Ling Feng berada, sebuah rune emas melayang. Rune emas itu mulai bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. Ini sudah berakhir. Long Chen sudah gila. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Beitang Rusuang memegangi kepalanya tanpa daya. Long Chen tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, Sambaran petir hitam menebas di medan perang yang jauh. Apa dia ingin membunuh Sueluocha juga? Petik dua. Sueluocha dan Monian berada dalam pertarungan sengit ketika Long Chen tiba-tiba. Ekspresinya benar-benar berubah. Dia telah melihat apa yang baru saja dia lakukan dan tahu dia gila. Setelah membunuh Si Ling Feng, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Oleh karena itu, manifestasinya bergetar, dan palu meteor tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Ledakan. Pedang Long Chen menebas palu meteor menyebabkan bunga api berterbangan, tapi sosok raksasa Suelu Ocha telah menghilang. Mau lari, teruslah bermimpi. Monian mencibir dan tiba-tiba mengangkat busurnya. Busurnya mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai memasuki manifestasinya. Dua orang dalam manifestasinya bekerja sama, satu memegang busur dan satu menarik kembali tali. Sebuah panah terbang keluar, menabrak kehampaan. Akibatnya, sosok besar muncul dari ruang yang runtuh. Dia berlumuran darah, rambutnya acak-acakan. Dia baru saja memanggil perisai darah tapi itu telah dipatahkan oleh panah Monian. Sosok Xuewuochu baru saja muncul ketika Long Chen mengirim Evil Moon menebas ke arah kepalanya. Kepalanya terbang ke udara, busur Monian ditarik, tetapi dia ragu-ragu. "Monian, sebagai seorang pria, kamu harus melunasi hutang rasa terima kasih dan permusuhan. Jangan lupa mengapa kamu berkultivasi," teriak Long Chen. Dia tahu bahwa Monian memiliki keraguan tentang kemunculan Kaisar Darah. Itu juga akan semakin melibatkan Long Chen. Tetapi Long Chen tidak khawatir tentang ini. Monian menarik napas dalam-dalam dan melepaskan panahnya. Tidak, kepala Suel meledak. Putri Kaisar Darah sudah mati, dan sebuah rune muncul di tempat kepalanya berada. Kedua rune itu bergemuruh, niat membunuh yang menakutkan meledak dari mereka. Semua ahli yang hadir tiba-tiba merasakan tekanan surgawi pada mereka, yang membuat mereka merasakan dorongan untuk bersujud. Dua sosok muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Para ahli ras batu dan keluarga Sue semuanya bersujud ke arah mereka. Kaisar batu. Kaisar darah. Mereka dengan saleh bersujud, tidak berani mengangkat kepala. Kaisar batu adalah seorang raksasa. Kaisar darah mengenakan mahkota emas. Keduanya memancarkan tekanan yang menakutkan, tekanan kaisar. Mereka identik dengan sosok dalam manifestasi Si Ling Feng dan Su Eluocha. Keduanya tidak memiliki tubuh fisik. Mereka hanyalah roh kepahlawanan kuno yang telah didoakan dan dikorbankan oleh orang-orang mereka, memungkinkan mereka untuk mempertahankan sedikit pun esensi jiwa mereka untuk mempertahankan keberuntungan karma keturunan mereka. Namun, ketika ahli waris mereka meninggal, esensi jiwa mereka muncul. Setelah kebangkitan manifestasi jiwa surga, esensi jiwa mereka telah menjadi terkait dengan keturunan mereka dan sebagai hasilnya, setelah keturunan mereka meninggal, esensi jiwa mereka juga akan cepat menghilang. Sebelum semua esensi jiwa mereka hilang, mereka akan memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan mereka dalam pembalasan besar atas kematian keturunan mereka. Kamu berani membunuh keturunanku. Anda punya nyali. Aku akan membunuhmu hari ini, menggunakan darah dan jiwamu untuk mengutuk semua orang yang berhubungan denganmu. Si Changsheng mengulurkan tangan raksasa ke Long Chen. Dia jelas tahu siapa yang membunuh si Ling Feng. Nyali saya selalu besar. Adapun membunuh saya, apakah jejak esensi jiwa benar-benar berani mengatakan kata-kata besar seperti itu? Long Chen mencibir, dan portal petir raksasa muncul di belakangnya. Petir memancar darinya, dan Raja DreK muncul. "Long Chen, kamu menjadi lebih kuat sekali lagi. Saluran spasial akhirnya cukup stabil untuk tubuh saya yang sebenarnya muncul. Kecil yang sombong itu dari terakhir kali, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan." Raja DreK mulai mengaum, suaranya bergema di udara seperti guntur. "Kecil itu bukan apa-apa, dia hanya ikan kecil sekarang. Ikan besar ada di sana. Bisakah kamu membunuhnya?" Long Chen menunjuk ke Si Chang Sheng. Si Changsheng memandang raja drake perak dan dengan jijik berkata, "Tidak lebih dari semangat seni paragon. Aku akan menghapusmu dari dunia ini." Dia merentangkan tangannya dan cahaya surgawi bersinar, menutupi matahari. "Kamu berani memandang rendah aku?" Raja drake meraung dan mengirim ekornya mencambuk ke arahnya. Ledakan. Tangan Si Changsheng menghantam ekor raja drake. Pencahayaan jatuh ke segala arah. Long Chen terkejut melihat ekor raja drake meledak saat bersentuhan dengan telapak tangan Si Changsheng. Ledakan. Di sisi lain, Monian telah menggunakan beberapa seni rahasia untuk mundur dari Kaisar Darah, tetapi dia batuk darah. Monian, ke sini, Long Chen mengirim rantai petir yang menarik Monian ke lautan petir. Pencahayaan bisa menghabiskan kekuatan roh leluhur ini dengan cepat, membuat mereka menghilang lebih cepat. Dia tidak berniat mengalahkan dua roh Kaisar ini; itu adalah eksistensi yang telah menantang penguasa. Long Chen tidak begitu sombong; dia hanya ingin menghabiskan energi mereka dan membuat mereka menghilang secara alami jadi satu-satunya tujuannya adalah mengulur waktu. Raja Drake, aku akan memberimu semua kekuatan petirku. Anda harus menghentikan mereka. Long Chen mentransmisikan energi petir surgawi Lei Long ke Raja Drake Perak. Baik, Raja Drake cukup setia, dan bahkan menghadapi dua roh kaisar yang menakutkan, ia tidak mundur. Dengan dukungan energi Lei Long, ia mulai tumbuh dan berkembang. Pada saat yang sama, lebih banyak Drake petir terbang keluar dari saluran. Menggunakan statusku sebagai penguasa domain petir, Aku akan bertarung dengan kalian berdua. Raja Drek meraung, mengeluarkan semua kekuatan domain petir ke benua surga bela diri. Bab 2198 banding 2198. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Si Changsheng mencibir dan menyatukan tangannya. Sebuah pedang cahaya melesat dari dahinya, dan pada saat itu, baik Longchen maupun Monian merasakan perasaan bahaya fana yang intens. Ledakan Drek Perak meraung dan mencakar pedang cahaya itu, tapi cakarnya meledak, bahkan tidak mendekati menyamainya. Pedang cahaya terus menuju Long Chen dan Monian. Long Chen tidak punya pilihan lain selain memblokir dengan Evil Moon. Namun, ketika pedang cahaya menghantam Evil Moon, dia merasa tubuhnya akan terkoyak. Beberapa jenis energi menyerbu tubuhnya dan lengannya hampir meledak, berubah menjadi gumpalan daging. "Kekuatan macam apa ini?" Long Chen berteriak. "Ini adalah kekuatan roh kepahlawanan. Ini mirip dengan energi iman para dewa." Setelah dipuja oleh ras batu begitu lama, itu telah membentuk semacam energi mental. Awas, Monian tiba-tiba menembakkan panah emas. Kaisar Darah juga menyerang, melambaikan tangannya. Pedang suci menghujani mereka berdua. Panah Monian mungkin bisa menekan Suelwocha, tapi sekarang serangannya tampak sangat lemah di depan Kaisar Darah. Long Chen tahu bahwa tubuh fisik Monian tidak kuat, jadi dia segera berdiri di depannya. Long Chen mulai menebas pedang surgawi yang datang ke arahnya, tetapi setelah hanya selusin, dia merasa lengannya mati rasa. Energi di dalam pedang cahaya itu terlalu kuat. Membagi surga delapan, Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang dan mengirim Evil Moon menebas ke arah kaisar darah. Gambar pedang raksasa merobek kaisar darah, menyenangkan Long Chen. Tapi senyumnya dengan cepat menghilang. Setelah gambar pedang melewati kaisar darah, kaisar darah benar-benar tidak terluka. Tidak perlu menyia-nyiakan usaha. Mereka adalah roh heroik kuno, bukan tubuh sejati. Mereka tidak bisa terluka kecuali kamu juga memiliki benda suci yang mengandung energi iman. Busur berburu matahari lima elemenku memiliki energi keyakinan, tetapi mereka tidak memberiku kesempatan untuk menyerang. Teriak Monian, dia terus-menerus menembak. Tiba-tiba, busurnya tumbuh dan tali busur itu memblokir serangan kaisar batu. Meskipun serangan kaisar batu terpental, Monian hampir mati karena dampaknya. Long Chen, terima kasih telah membiarkanku bangun. Maaf karena melibatkanmu, desah Monian. Apa yang kamu katakan? Bahkan jika Anda tidak membunuh Ocha? Apakah Anda akan melihat saya dibunuh oleh Kaisar Batu? Berhentilah berbicara dan fokuslah untuk bertahan, kata Long Chen dengan marah. Di bawah semburan serangan dari dua kaisar, setiap napas terasa selama setahun. Mereka nyaris tidak bertahan. Pada saat ini, Wilde menyerbu ke arah Kaisar Batu, menghancurkan tongkatnya di kepala Kaisar Batu. Namun, Wilde langsung melewati tubuhnya, tidak dapat melukainya. "Wilde itu tidak berguna!" teriak Long Chen. "Kalau begitu, aku bisa membantumu memblokir." Wilde benar-benar muncul di depan pedang cahaya yang menebas ke arah Long Chen. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengambilnya. "Jangan!" teriak Long Chen, tapi sudah terlambat. Pedang cahaya menembus dada Wilde. Bahkan tubuh kuat Wilde tidak mampu menahan serangan kaisar. "Saudara Long, Wilde terlalu bodoh untuk melakukan hal lain, tapi mengambil pedang untukmu sangat mudah." Wilde masih tersenyum bodoh bahkan dengan darah mewarnai tubuhnya. Dia tampak sangat senang telah membantu Long Chen. "Bos, aku di sini juga." Guoran menembak, pedang emasnya menebas salah satu serangan kaisar darah. Akibatnya, dia terlempar langsung ke tanah. Namun, Guoran terbang kembali dengan cepat dan terus memblokir beberapa serangan untuk Long Chen. Dia juga tidak dapat mengancam kaisar sedikit pun, tetapi tujuannya sama dengan Wilde. Di permukaan, Guoran tampak baik-baik saja dengan baju besinya, tetapi pada kenyataannya, baju besinya tidak dapat sepenuhnya melindunginya dari kekuatan kaisar ini. Di dalam armornya, dia berdarah dari tujuh lubangnya tapi masih bertahan dengan pahit. Tiba-tiba, seberkas indah pedangki melonjak ke langit dan menebas ke arah kaisar darah. Kaisar darah telah mengabaikan serangan semua orang, tetapi ketika pedang Yue Zifeng menebas ke arahnya, dia benar-benar menghindarinya. Dia takut dengan pedang Ki Yue Zifeng. Seru Long Chen, Wilde, Guoran, bekerja sama untuk mendukung Zifeng. Monian, bersiaplah untuk menembak. Long Chen menekan telapak tangan ke punggung Monian, Mengirim yuan spiritualnya mengalir ke tubuh Monian. Monian segera mengerti, pedang Dao Yue Zifeng terletak di atas hukum dunia ini dan mampu mengancam Kaisar Darah. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melakukan serangan balik. Namun, Yue Zifeng adalah seorang pembudidaya pedang dan tubuh fisiknya lemah. Dia pasti tidak bisa menahan serangan dari Kaisar Darah. Dalam manifestasi Monian, kedua sosok itu menempelkan tangan ke punggung Monian. Busur berburu matahari lima elemen menyala dengan cahaya, ruang berputar dan gumaman mulai bergema di udara. Gumaman ini meliputi doa, berkah, rindu, hormat, dan syukur. Ini adalah energi mental yang dikumpulkan oleh pemujaan gerbang Mo terhadap leluhur mereka. Monian menggunakan kekuatan leluhurnya. Sebuah anak panah meninggalkan busurnya. Itu seperti sambaran petir, melesat ke arah Kaisar Darah. Sama seperti Wilde, Guoran, dan Yue Zifeng menarik perhatian Kaisar Darah, panah ini tiba di depannya. Kaisar darah meninju ke depan, dan ledakan cemerlang menerangi langit. Namun, hati Long Chen dan Mo Nian menjadi dingin. Kaisar darah masih ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Mo Nian sangat jelek. Tidak apa-apa, bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita harus menghabiskan energi mentalnya. Kami masih memiliki peluang, kata Long Chen. Si Feng, pergi dari sini, kami akan cukup. Meskipun Yue Zifeng adalah satu-satunya di sini yang mampu mengancam kedua kaisar, kedua kaisar telah merasakan keberadaannya dan tidak akan membiarkannya mendekat. Jika dia mencoba memaksanya, dia mungkin langsung terbunuh. Sama seperti Long Chen dan yang lainnya berada dalam pertempuran sengit, ada pertempuran yang bahkan lebih menakutkan di kejauhan. Sebuah tablet batu raksasa muncul di langit. Tablet batu itu begitu besar sehingga bagian atasnya tampak seperti berada di antara bintang-bintang. Tablet raksasa ini adalah kartu truf terbesar aliansi surga bela diri, tablet kebajikan surga bela diri. Ini adalah benda suci yang dibuat pada hari pendirian aliansi surga bela diri. Disitulah iman Martial Heaven Alliance berkumpul, benda suci yang paling menakutkan jalan korab. Benda suci ini penuh energi dan ditutupi dengan nama, yang mewakili beberapa ahli tertinggi dari aliansi surga bela diri. Mereka telah mati dalam pertempuran melawan jalan rusak dan nama mereka dicatat di sini sehingga keturunan mereka akan mengingat pencapaian mereka. Namun, tidak semua nama yang terukir di tablet mati dalam pertempuran. Beberapa dari mereka telah mengukir nama mereka di tablet tepat sebelum mereka mati, meninggalkan semua energi yang tersisa di tablet. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah menuangkan kekuatan hidup mereka ke dalam tablet. Adapun berapa banyak kekuatan yang telah terkumpul, tidak ada yang tahu. Semua orang tahu adalah bahwa ini adalah benda suci paling menakutkan dari aliansi surga bela diri, senjata bela diri tertinggi yang mengintimidasi jalur korup. Ketika Ku Jianying melihat Long Chen dalam bahaya, dia berhenti peduli tentang hal lain. Bersama dengan empat tetua agung, dia telah memanggil tablet kebajikan surga bela diri. Bahkan Ku Jianying tidak memiliki otoritas mutlak atas benda suci ini. Itu juga membutuhkan persetujuan dari empat Grand Elders. Kecuali hal-hal mencapai titik di mana sama sekali tidak ada pilihan lain, Tablet kebajikan surga bela diri tidak dapat digunakan. Itu adalah aturan yang dibuat dengan penciptaan dan pendirian aliansi. Energi yang terakumulasi di dalam tablet hanya dapat digunakan pada saat kritis yang menentukan kelangsungan hidup dari jalan yang sangat benar. Setiap sedikit energi yang tersimpan di dalam benda suci ini hanya bisa digunakan sekali. Setiap bit yang digunakan akan hilang selamanya. Energi itu adalah hasil dari leluhur yang tak terhitung jumlahnya, yang menuangkan sisa hidup mereka ke dalamnya sebelum kematian mereka nenek moyang mereka telah mempercayakan ini kepada mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakannya secara acak. Meskipun ini bukan benar-benar waktu di mana jalan yang benar akan dihancurkan, Long Chen adalah harapan terbesar dari jalan yang benar. Jika dia mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi jalan yang benar. Menggunakan tablet kebajikan surga bela diri sekarang sudah pasti benar. Begitu tablet kebajikan surga bela diri muncul, Xie Wentian memanggil kembali menara kuno Dewa Korup, mengirimkannya ke tablet. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan Long Chen? Teruslah bermimpi. Para ahli jalur korup berlutut dan mulai melantunkan mantra dengan saleh, menyebabkan menara kuno dewa korup berkobar dengan cahaya jahat. Cahaya jahat itu membentang ke arah tablet kebajikan surga bela diri. Ledakan. Cahaya jahat itu meledak saat bersentuhan dengan tablet kebajikan surga bela diri. Itu tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Pada saat ini, tungku emas muncul dan aura agung meledak darinya. Yu Xiaoyun telah mengeluarkan tungku siang hari. Peng Wanli dari Swanbeast, Long dari aliansi keluarga kuno, Long Junchang dari ras kuno, dan Zhong Ziyang dari Bloodkill Hall juga mengeluarkan benda-benda suci mereka sendiri. Kepala keluarga Dongfang berteriak, Long Chen berkolusi dengan ras iblis asli dan memandu aliran-aliran Qi di sini untuk mengganggu Segel Sovereign, melemparkan seluruh benua Surga Bela Diri ke dalam bahaya. Dia harus dieksekusi. Aliansi Surga Bela Diri menolak untuk melihat kebenaran, jadi jangan salahkan kami karena kejam. Sebuah lonceng emas kecil muncul di tangannya itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dan seperti itu, musik surgawi terdengar. Pusat bel sebenarnya adalah batu musik surgawi. Seru para ahli yang telah menghadiri pertemuan para pahlawan dulu dan sekarang. Ini adalah harta tak ternilai lainnya dari keluarga Dongfang, lonceng jiwa surgawi. Dikatakan kekuatannya bahkan di atas Astral Ancient Castle. Ku Jianying benar-benar marah. Persetan dengan alasan sialanmu. Semua orang dapat dengan jelas melihat orang seperti apa Long Chen itu. Bahkan jika Anda harus memfitnahnya, tidak bisakah Anda memikirkan alasan yang lebih baik bagaimana menghancurkan benua surga bela diri menguntungkannya, karena Anda telah menunjukkan wajah tak tahu malu Anda yang sebenarnya. Mari kita bertarung sampai akhir." Petik 2. Bahkan orang-orang keluarga Dongfang telah memberikan dukungan mereka pada cerita Pilvali tentang Long Chen sebagai penjahat yang tidak dapat ditebus. Tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut saat itu. Orang yang berpura-pura tidur tidak akan pernah bisa dibangunkan tidak peduli bagaimana Anda berteriak ke telinga mereka. Tablet kebajikan surga bela diri melepaskan gelombang cahaya surgawi. Aura berbeda yang tak terhitung jumlahnya ada di dalamnya dan mereka menyala, melepaskan gelombang kekuatan yang menghantam banyak benda suci di sisi lain. Gemuruh mengguncang dunia dan seluruh benua surga bela diri bergetar. Bab 2199 Pengkhianatan. Ku Jianying, keegoisanmu telah membuatmu mengkhianati kehendak surga. Apakah Anda berpikir bahwa dengan diri Anda sendiri, Anda dapat melawan seluruh dunia? Ejek kepala keluarga Dongfang mereka memiliki beberapa item divine yang kuat di pihak mereka. Namun, tablet kebajikan surga bela diri perlahan-lahan menekan ke depan, memaksa mereka semua mundur. Tanah terus bergetar dan meledak, melepaskan gelombang besar yang memenuhi langit. Aliansi surga bela diri benar-benar hidup untuk menjadi aliansi nomor satu. Meskipun mereka telah menolak ke titik patah, fondasi mereka masih tetap ada. Petik 2 Tablet kebajikan surga bela diri masih mendorong maju melawan begitu banyak benda suci yang kuat. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Ku Jianying, kamu menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur Martial Heaven Alliance untuk bertarung di antara kita sendiri alih-alih musuh kuat yang masuk. Jika leluhur mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Anda adalah pemimpin paling kacau sepanjang sejarah Martial Heaven Alliance. Anda telah mengkhianati harapan semua orang sebelum Anda, kata kepala keluarga Dong Fang dengan benar. Jiang Ying, aku tidak tahan lagi. Aku akan membunuhnya, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Tidak, Aku membutuhkanmu untuk membantuku mengendalikan tablet kebajikan surga bela diri. Jika kamu kabur, bagaimana aku harus menangani mereka? Teriak Ku Jianying. Pada saat ini, satu tangan lelaki tua itu menempel di punggung Ku Jianying, membantunya mengendalikan tablet. Namun, tangannya yang lain sekarang berada di gagang Heaven Splitting Blade. Ku Jianying tahu bahwa jika lelaki tua itu pergi, dia pasti akan mengabaikan hidupnya sendiri hanya untuk membunuh kepala keluarga Dong Fang yang tak tahu malu. Dia mengerti emosinya terlalu baik. "Apa? Apakah kamu akan mengabaikan perintahku? Apa kau lupa apa yang kau janjikan padaku?" tanya Ku Jianying. Pria tua itu mengatupkan giginya dan perlahan melepaskan gagang pedangnya. Dia menunjuk ke kepala keluarga Dongfang, memberi isyarat agar yang terakhir hanya menunggu sampai dia membunuhnya. "Ku Jianying, jangan mencoba menakuti kami. Tablet Kebajikan Surga Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh seseorang sepertimu. Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya." Aliansi Surga Bela Diri tidak lagi lengkap, dan tanpa memperoleh 80% dukungan dari aliansi, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Menambahkan semua anggota Anda saat ini, Anda hanya memiliki 50%. Ini adalah hasil dari kegagalan Anda sebagai seorang pemimpin. Bukankah seharusnya kamu bergegas dan mengakui kesalahanmu? Ejek Yu Xiaoyun. Tanda surgawi di dahi Yu Xiaoyun menyala. The Dynight Furnace mengeluarkan suara dering saat melawan tablet. Ini adalah hasil dari skemamu. Anda memecahkan aliansi surga bela diri hanya untuk hari ini. Yu Xiaoyun, kamu benar-benar merencanakan dengan dalam. Teriak Ku Jianying dengan marah. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda sendiri. Mungkin kepala aliansi baru dibutuhkan sejak lama. Semuanya, apa yang masih kamu tunggu? Yu Xiaoyun menoleh ke Peng Wanli dan yang lainnya. Peng Wanli dan yang lainnya juga mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan semua kekuatan mereka, menyebabkan cahaya item surgawi mereka tumbuh lebih kuat. Tablet kebajikan surga bela diri tidak lagi dapat terus menekan ke depan. Itu mulai bergetar. Ku Jianying dan keempat tetua agung mulai merasakan tekanan. Dukung tablet kebajikan surga bela diri. Ye Lingshan memimpin dan mengulurkan tangannya. Cahaya melesat keluar dari tablet kebajikan surga bela diri, membentuk jembatan bagi yuan spiritualnya untuk memasukinya. Ratusan ribu ahli dari aliansi surga bela diri mengambil tindakan, mengirimkan energi mereka ke tablet kebajikan surga bela diri. Cahayanya semakin bersinar, tetapi melawan begitu banyak benda suci yang kuat, itu masih bergetar. Cahaya surgawinya tampaknya berada di ambang kehancuran. Ini tidak baik. Kami tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari tablet kebajikan surga bela diri. Itu di ambang kehancuran. Ku Jianying menjadi pucat. Jangan khawatir. Jika tablet kebajikan surga bela diri rusak, saya akan menurunkan beberapa dari mereka untuk menemaninya, hibur lelaki tua itu, niat membunuh mengamuk di matanya. Para ahli netral semuanya panik di dalam. Karena kedua belah pihak ini bentrok dengan intens, mereka hanya bisa menonton. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang mereka bantu, pihak lain akan memandang mereka sebagai musuh bebuyutan mereka. Mereka memiliki keinginan untuk mencoba menengahi, tetapi ini bukan pertarungan biasa. Tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak; sebaliknya, itu adalah kebencian dan sumpah untuk tidak berhenti sampai mati. Bulu surgawi Taois, bisakah kamu menghentikan pertempuran ini? Seseorang menoleh ke Daois Heavenly Feather, yang memiliki senioritas tertinggi. Mungkin dia satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikan pertempuran ini. Ya, bulu surga Taois. kita semua adalah pembudidaya dari benua surga bela diri. Mengapa kita harus berjuang sampai membunuh diri kita sendiri? Setan laut telah menginjakan kaki ke benua, dan era kegelapan akan datang. Setiap orang adalah sumber daya penting untuk pertempuran yang akan datang. Tidak perlu melelahkan diri satu sama lain, kata orang lain dengan nada memohon. Namun, bulu surgawi Taois menggelengkan kepalanya. "Saya mengerti kata-kata Anda, tetapi orang-orang di medan perang juga memahaminya karena tujuan mereka berbeda. Tidak ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi di dunia ini. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan akal, meskipun semua orang mengatakan bahwa kekuatan bela diri tidak dapat menyelesaikan masalah. Terkadang kekuatan bela diri adalah satu-satunya pilihan. Long Chen adalah orang seperti itu. Saya yakin semua orang telah melihat kebenaran, tetapi masih ada orang yang memfitnahnya." Beberapa orang hanya tidak memiliki hati nurani, jadi apa yang bisa saya lakukan tentang itu? Petik dua bulu surgawi Taois. Apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Long Chen sedang dibentuk? Tanya satu orang dengan penuh selidik. Kebenaran tidak lagi penting. Mereka ingin membunuh Long Chen, dan Long Chen ingin membunuh mereka. Inilah hasil yang mereka inginkan. Apakah Anda tidak melihat bahwa Long Chen hanya bertindak sesuai dengan hatinya sendiri dan tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri? Yang dia inginkan sekarang adalah membunuh semua musuhnya. Kedua belah pihak ingin membunuh yang lain, jadi tidak ada yang bisa menasihati mereka. Tujuan mereka jelas, bahkan seorang dewa tidak dapat mengubah tekad Long Chen. Apakah Anda pikir kata-kata saya akan mengubah pikiran seseorang yang berani membunuh pewaris kaisar? Hanya terus menonton, mungkin ini takdir. Jika kekuatan inti benua surga bela diri terlalu terluka untuk pertempuran dan kehancuran yang akan datang, maka yang bisa kita katakan adalah bahwa takdir benua telah berakhir, kata bulu surgawi Daois dengan ringan. Melihat pertempuran sengit yang terjadi, semua orang merasa takut. Jika dunia hancur, tak satu pun dari mereka akan bertahan. Beitang Rusuang mengepalkan tinjunya, berjuang apakah akan membantu Long Chen atau tidak. Dia harus berjuang untuk keluarganya. Jika dia membantunya, dia akan menarik keluarganya ke sisi Long Chen. Tang Rusuang memandang Namong Zuyue. Meskipun ekspresi Namong Zuyue masih tenang, Beitang Rusuang dapat melihat bahwa dia juga berjuang. King Suan, gunakan diagram Dewa Brahma untuk menghancurkan tablet kebajikan surga bela diri. Teriak Yu Xiaoyun tiba-tiba. Tablet kebajikan surga bela diri bergemuruh, ditekan oleh kekuatan begitu banyak benda suci. Bahkan dengan dukungan dari semua ahli aliansi surga bela diri, itu masih dalam kerugian yang jelas. Semua orang buru-buru beralih ke Pilferi. Setelah bertarung dengan Long Chen, Pilferi tidak bergerak lagi. Dia baru saja melihat, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dipanggil oleh Yu Xiaoyun, dia berbalik. Halo surgawinya menyala. Jangan bergerak. Entah dari mana, belati sepanjang satu kaki menempel di lehernya yang seputih salju. Seorang gadis berjubah muncul di samping pil feri. Sosok itu kecil dan ramping, tetapi penampilannya mengejutkan semua orang. Dong Mingyu, apa yang kamu lakukan? Marah Song Xiang. Gadis ini adalah putri Dewa Bloodkill Hall, Dong Mingyu. Dia adalah pembunuh terkuat di Blood Kill Hall, eksistensi di atas semua pembunuh lainnya. Dong Mingyu adalah seseorang dari Blood Kill Hall, dan Blood Kill Hall bersekutu dengan mereka. Tapi sekarang Dong Mingyu menekan belatinya ke leher peripil. Semua orang hanya menatapnya dalam diam tercengang. Mereka tidak dapat membungkus kepala mereka dengan kenyataan ini. Jangan bergerak, belati Dong Mingyu tiba-tiba menekan leher peripil, meninggalkan luka kecil. Darah segar perlahan menetes ke belati. Saya juga seorang putri dewa. Perlindungan energi surgawi Anda tidak berguna melawan saya. Yang perlu saya lakukan adalah menekan sedikit dan kepala Anda akan jatuh. Jadi jangan mencoba sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan benar-benar terpaksa membunuhmu. Dong Mingyu juga memiliki lingkaran cahaya surgawi di belakang kepalanya. Namun, aura Dong Mingyu tidak ada. Itu tidak mungkin untuk dirasakan. Satu-satunya hal yang mengungkapkan keberadaannya adalah penglihatan mereka, tetapi tanpa itu, tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang ada di sana. Mengapa? Tanya peripil. Dia tidak berani bergerak. Untuk orang tertentu. Dong Mingyu melihat ke arah Long Chen. Dia tersenyum tipis. Semua murid dari Blood Kill Hall, dengarkan perintahku. Bunuh para murid dari aliansi surga bela diri. Teriak Song Xiang. Namun, bahkan setelah beberapa detik, tidak ada satu orang pun yang menanggapinya. Tidak perlu berteriak lagi. Saya telah mengirim orang-orang itu ke Dewa Pembunuh. Apalagi mereka, bahkan patung Dewa Pembunuh telah hancur berantakan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Cahaya surgawi dari keputusan Kekaisaran Dewa Pembunuhmu sudah menghilang," kata Dong Mingyu dengan acuh tak acuh. Zong Xiang melihat pinggangnya dan ekspresinya benar-benar berubah. Dia berteriak, "Dong Mingyu, kamu, kamu berani mengkhianati Dewa Pembunuh!" Dong Mingyu tersenyum, "Siapa yang peduli dengan pengkhianatan ini? Hidupku diberikan kepadaku olehnya. Dia menunjukkan kepada saya jenis kehidupan lain. Dia menunjukkan kepada saya ada sesuatu yang disebut kebaikan di dunia ini." Dia menunjukkan sesuatu yang dikenal sebagai kehangatan. Adapun dewa pembunuh, dia hanya menggunakan kita sebagai alat untuk membunuh dan mengumpulkan energi iman. Dia tidak memberiku apa-apa. Dia memanfaatkanku, sementara aku juga haus akan kekuatan yang lebih besar, jadi itu bukan pengkhianatan. Itu adalah pengaturan yang saling menguntungkan. Saya bekerja keras di kultivasi saya sehingga suatu hari saya bisa membayar dia. Siapa dia? Raung Songxiang. Apakah kamu perlu bertanya? Dia adalah Long Chen. Dong Mingyu tiba-tiba menarik kembali tudungnya, memperlihatkan wajah muda yang menyebabkan teriakan kaget terdengar di antara kerumunan. Bab 2200 pembantu mengambil tindakan. Dong Mingyu tampak berusia 13 atau 14 tahun. Wajah cantiknya masih memiliki jejak kelembutan masa muda. Dia tampak seperti sprite yang cantik, yang membuat orang secara naluriah merasakan dorongan untuk melindunginya. Namun, gadis yang tampak tidak bersalah ini sebenarnya adalah pembunuh paling menakutkan di Bloodkill Hall, putri dewa Dong Mingyu. Orang-orang hanya tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka. Selanjutnya, Dong Mingyu mengatakan bahwa orang yang telah memberinya nyawanya adalah Long Chen. Meskipun orang-orang sudah mulai curiga sedikit sebelumnya, mendengar ini darinya sangat mengejutkan. Perubahan ini mengejutkan tiba-tiba. Putri Surgawi Aula Pembunuh Darah sebenarnya telah mengkhianati Aula Pembunuh Darah dan mengambil tindakan pada saat kritis ini. Dong Mingyu memotong belatinya di dahi peripil. Tangisan kaget terdengar saat orang mengira Dong Mingyu akan membunuh peripil. Namun, belati Dong Mingyu hanya memotong kulit peripil tanpa masuk lebih dalam. Sebuah rune hitam muncul di dahi Pilferi dan langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Aku telah menyegel Yuan spiritmu. Aku tidak akan membunuhmu karena dia juga tidak pernah benar-benar mencoba membunuhmu. Saya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi jika Anda mencoba menggunakan kekuatan roh Yuan Anda, segel dewa pembunuh saya akan menghancurkan roh Yuan Anda. Pada saat itu, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Setelah memasang segelnya, Dong Mingyu perlahan menarik belatinya. Peripil memelototi Dong Mingyu. "Kau mengkhianati Tuhanmu. Apakah Anda tahu konsekuensinya?" Petik 2. Dong Mingyu telah mengambil beberapa langkah darinya, tetapi dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Peripil. "Tentu saja saya tahu. Kembali pada hari itu, dia mengambil panah beracun ke jantung dan masih tidak membunuhku. Sejak saat itu, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Saya bersedia menerima semua dosa saya untuknya." Dong Mingyu mengambil langkah lain dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Kaisar Darah. Sosok dewa pembunuh muncul dalam manifestasinya dan belatinya memblokir serangan Kaisar Darah. "Kakak Long Chen, apakah kamu masih ingat aku?" Dong Mingyu menatap Long Chen dengan mata polosnya, penuh kehangatan. "Anda, Long Chen bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di luar pertempurannya dengan Kaisar. Dia telah benar-benar fokus, jika tidak, dia akan mati." Oleh karena itu, bagi seorang gadis yang tiba-tiba menyerbu dan memblokir Kaisar Darah membuatnya melompat memeriksanya dengan cermat, dia tersesat. Dia tidak mengenal orang ini, tapi ada sesuatu yang familiar di mata gadis ini. Kakak, apakah kamu lupa? Di kota King Zuastelen Timur, ada pertempuran berdarah yang terjadi di jalanan. Ada seorang gadis memegang boneka menangis, kata Dong Mingyu. Itu kamu, tapi tidak, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu banyak? Long Chen segera memikirkan saat itu. Pada saat itu, dia tahu bahwa gadis itu telah menjadi bagian dari pembunuh tetapi tidak membunuhnya. Dia telah membiarkan senjata tersembunyinya menusuk jantungnya dan membiarkannya pergi. Zian telah hadir pada saat itu, dan justru karena tindakan belas kasihan itulah dia mulai merasa baik terhadapnya. Namun, usia Dong Mingyu tidak sesuai dengan waktu yang telah berlalu. Dia harus seusia dengan adik perempuan Long Chen, Long Xiaoyu. Dia seharusnya berumur 10 tahun. Aku dihargai karena melukaimu saat itu. Saya menjalani upacara surgawi, dan hidup saya benar-benar berubah. Saya dipilih oleh dewa untuk menjadi putri surgawinya. Setelah itu, saya memasuki ruang dewa pembunuh sepuluh tahun berlalu di dalam, tetapi hanya satu tahun berlalu di dunia luar. Saya berusia empat tahun ketika saya memasuki ruang dewa pembunuh, dan saya berusia empat belas tahun ketika saya keluar. Sejak aku pergi, hidupku, wajahku, tubuhku, semuanya telah membeku selamanya. Setelah itu, saya melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, sehingga saya dapat membantu Anda. Kakak Long Chen, saya sangat senang hari ini. Dong Mingyu tersenyum pada Long Chen. Senyum itu sangat naif dan cemerlang. Ledakan. Tanpa berpaling darinya, belati Dong Mingyu menusuk di belakangnya. Gambar dewa pembunuh dalam manifestasinya meledak, dan gelombang cahaya surgawi menerbangkan serangan kaisar darah. Dengan energi dewanya, Dong Mingyu sebenarnya mampu memblokir serangan kaisar darah. Long Chen dipenuhi dengan berbagai emosi. Dia tidak mengharapkan sedikit kebaikan dari dulu untuk menyelamatkannya sekarang. Kakak Long Chen, aku akan memblokir Kaisar Darah. Anda dan yang lainnya dapat menangani Kaisar Batu. Saya memiliki energi Dewa Pembunuh yang melindungi saya, yang juga merupakan bentuk energi keyakinan. Kaisar Darah tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Dong Mingyu. Long Chen mengangguk. Baik, hati-hati. Pada saat ini, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Memegang Evil Moon, Long Chen menembak ke arah Kaisar Batu. Wilde dan Monian berlumuran darah, sementara Guoran terus-menerus batuk darah di dalam armornya. Setelah memblokir begitu banyak serangan, rune yang terukir di armornya mulai pecah, menyebabkan kekuatan pertahanannya turun. Wilde menyerang di depan Monian berulang kali untuk menerima serangan. Dia tampak mengerikan. Monian juga dalam keadaan menyedihkan dan manifestasinya mulai redup. Semangat kepahlawanan Kaisar Batu terlalu menakutkan. Ketika Long Chen bergabung dengan mereka, dia mengambil posisi terdepan, memberi tiga lainnya waktu untuk bernapas. "Brengsek, kenapa semangat heroik ini belum hilang?" mengutuk Guoran. Dia perlu membakar semua energi imannya untuk menghilang. Tapi begitu semua energi imannya habis, maka ras batu akan selamanya jatuh dan mungkin tidak akan pernah mencapai kejayaan masa lalu mereka. Mereka bahkan mungkin dihancurkan karena membakar semua keberuntungan karma mereka. Itulah mengapa kedua roh kepahlawanan mencoba membunuh kita dengan menggunakan kekuatan paling sedikit untuk menghemat energi keyakinan dan keberuntungan karma bagi keturunan mereka, kata Monian. Ledakan. Pedang Long Chen menghantam serangan Si Changsheng, dan dia dipaksa mundur. Si Changsheng mengulurkan tangan ke arahnya tetapi terhalang oleh cakar Raja Drek. Cakar Raja Drek hancur, tetapi dia berhasil memblokirnya. Jika bukan karena Raja Drek, mereka pasti sudah lama terbunuh. Raja Drek telah memanggil Lautan Petir Raksasa dan menggunakan semua kekuatan domain petir untuk bertarung. Laut Petir menghambat pergerakan dua roh heroik. Di dalamnya, kekuatan mereka diturunkan. Jika tidak, Meskipun mereka berempat bekerja sama, mereka tidak akan mampu bertahan melawan keberadaan yang telah mengguncang dunia kultivasi sebelumnya. Bahkan jika mereka hanya dua roh heroik, mereka sangat kuat. Raja Drake, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Long Chen. Aku baik-baik saja, tapi kabar buruknya adalah cedera yang terus-menerus ini dengan cepat mengurangi energi domain petir. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan, jawab Raja Drake. Semua drek petir di dalam bidang petir telah berubah menjadi tanda dewa yang mendukung Raja Drek. Meskipun begitu, setiap tabrakan menyebabkan tubuhnya meledak. Meskipun bisa segera memadatkan tubuh baru, energi domain petir tidak terbatas. Begitu terlalu banyak energinya habis, kekuatan tempurnya akan turun. Membunuh. Sama seperti Ku Jianying bertarung melawan para pemimpin dari berbagai kekuatan besar, dan Long Chen bertarung melawan roh heroik kaisar masa lalu, Tian Sisi, Kun Pengsi, dan Dong Fang Yu yang menyerang legiun darah naga. Pada saat yang sama, pasukan Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Ras Batu, Binatang Suan, Lembah Pil, dan kekuatan lainnya juga menyerang, baik anggota generasi saat ini dan monster dari generasi tua. Mereka semua telah menyaksikan betapa kuatnya Dragon Blood Legion. Kali ini, mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka dan menjatuhkan Dragon Blood Legion dalam satu bentrokan yang menggelegar. Itulah satu-satunya cara untuk mengurangi korban mereka. Apakah kamu akan pergi? Bei Tang Rusuang memandang Namong Zuyue yang jauh, dan untuk pertama kalinya, mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya secara rohani. Dia ingin melihat apa yang dipikirkan Namong Zuyue. Ya, yang perlu kita lakukan adalah memblokir satu, bukan membunuh mereka. Keadaan benua masih belum jelas. Kami membutuhkan ketergantungan di atas segalanya. Saya akan memblokir Dongfang Yuyang, Anda memblokir Kun Pengsi. Setelah menerima pesan Bei Tang Rusuang, Namong Zuyue tidak ragu lagi. Arus air muncul di sekelilingnya, dan dia menghilang. Ledakan. Ruang di depan Dong Fang Yu yang tiba-tiba meledak, dengan water key meledak. Air terjun perak jatuh dari langit. Di depan air terjun ada seorang wanita cantik tiada taraf yang dikelilingi oleh kabut dan tetesan air yang berterbangan. Peri Yue, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Dong Fang Yu yang berubah. Tuan Dong Fang, siklus karma mencakup semua hal di dunia ini. Bagi Anda untuk menargetkan Long Chen seperti ini, apakah Anda benar-benar tidak takut menuai karma buruk? Tanya Nangong Zuyue, "Peri Zuyue, apakah kamu ingin membantu Long Chen?" Ekspresi Dongfang yang gelap karena marah. Dia cukup percaya diri dengan pembelajaran dan bakatnya. Basis kultivasinya juga tak tertandingi. Karenanya, dia yakin bisa menggerakkan hati wanita manapun, tapi dia mengalami kemunduran ketika datang ke Nangong Zuyue dan Bei Tang Rusuang. Selama pengumpulan pahlawan masa lalu dan sekarang, Long Chen baru saja bertemu dengan mereka, dan mereka sudah mulai mengelilinginya. Yang paling dibenci dari semuanya. Mereka berdua jelas musuh, tetapi hanya untuk Long Chen, mereka bertindak dengan baik dan damai. Dia sebenarnya penuh kebencian atas hal itu di dalam. Long Chen mungkin tidak menargetkannya secara khusus, tetapi karena Namong Zuyue dan Beitan Rusuang, dia merasakan perasaan kekalahan yang mendalam. Long Chen telah mengalahkannya di area yang paling dia yakini. Agar Namong Zuyue benar-benar melawannya sekarang dan menjadi musuh dengan semua berbagai kekuatan besar hanya karena Long Chen, api kecemburuan mengipasi di dalam hatinya. Karena kamu menolak untuk membedakan antara benar dan salah, jangan salahkan aku. Dongfang Yu yang meraung. Dia langsung mengirim Astral Ancient Castle ke arah Namong Zuyue. Tidak membedakan antara benar dan salah setidaknya lebih baik daripada dengan sengaja membalikkan benar dan salah, kan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Namong Zuyue membentuk segel tangan. Air terjun di belakangnya meledak menjadi naga air raksasa. Ledakan. Naga air menabrak kastil. Gelombang air meledak di udara. Empat naga menyatu, ombak menelan surga. Namong Zuyue membentuk lebih banyak segel tangan, dan lautan raksasa mengembun di ruang sekitarnya. Empat naga air melesat ke arah Dongfang Yu yang bersama dengan ombak raksasa. Pada saat ini, Beitang Rusuang juga mulai memburu Kun Pengzi, busurnya berkobar dengan cahaya surgawi. Selain itu, tubuhnya diselimuti oleh api surgawi, membuatnya tampak seperti Dewi Perang. Busurnya bergetar, dan anak panah menghujani Kun Pengzi. Dongfang Yuyang dan Kun Pengzi telah diblokir. Sementara itu, Tian Sisi terbang dengan spanduk pemanggil jiwanya ketika sebuah sitar berdering di udara, menyebabkan ekspresinya berubah. Sebuah sitar kuno muncul di langit, bersama dengan seorang wanita yang duduk dengan tenang. Tangannya menyapu sitarnya saat dia melihat Tian Sisi.